Dari Kak Berlianti, underwater videonya keren. Wah nih, apresiasi untuk panitia. Berhubung masih ada waktu kurang lebih 2 menit lagi, saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi link absensi yang diberikan panitia di room chat Google Meet kita sekarang. Juga dipersilakan untuk mengambil screenshot dari Google Meet kita untuk absensinya. Dan juga dipersilakan untuk men-share link live streaming via YouTube-nya kepada mungkin teman-teman dari peserta yang sudah hadir di sini apabila tidak bisa hadir di Google Meet kita. Masih ada 1 menit, dipersilakan untuk mengisi absensinya dan di-share oleh teman-teman panitia. Selamat siang, Bu Rili. Selamat datang. Baru ini apa selesai rapat lain? Iya. Aduh. Oke. Okay. Ya, mungkin kepada teman-teman peserta yang sudah hadir, sudah jam 2, sila apa seperti akan saya mulai untuk acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada seluruh peserta webinar kita pada siang hari ini, dan selamat datang juga untuk para narasumber kita, Ibu Rili, Pak Faru Rozi, dan Kak Michael, dan juga selamat datang kepada Ibu Tri Dewi selaku moderator kita pada siang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arsy Sultan Eka Buana, saya dari mahasiswa biologi UNPAD Angkatan 2016. Saya hari ini akan menjadi MC pada webinar kita pada siang hari ini yang berjudul Reef Conservation and What Millennials Can Do, yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Biologi UNPAD, Departemen Keilmuan dari Divisi Cinta Laut. Dan sebelum kita masuk ke kegiatan kita pada siang hari ini, izinkan saya untuk membacakan tata tertib dari webinar kita pada hari ini. Dan mungkin untuk teman-teman panitia, dipersilakan untuk men-share tata tertibnya. Nah, sudah di-share teman-teman panitia. Akan saya bacakan untuk tata tertib kita pada siang hari ini. Demi kenyamanan bersama, seluruh peserta diharapkan dapat memperhatikan dan mengikuti peraturan diskusi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak membagikan link Google Meet kepada orang lain. Dan untuk alternatifnya, apabila teman-teman peserta ingin teman-teman bisa ikut di webinar kali ini, kita juga sudah menyediakan link streaming via YouTube dan nanti akan di-share oleh panitia, dan teman-teman peserta dipersilakan untuk men-share link live streaming via YouTube-nya. Dan yang kedua, mematikan mikrofon pada saat bergabung dan saat sedang tidak berbicara agar tidak mengganggu jalannya webinar kita pada siang hari ini. Yang ketiga, disarankan untuk menggunakan earphone atau headphone agar kualitas suara yang dihasilkan lebih baik.
Yang keempat, tidak menekan tombol presenting selama berlangsungnya acara. Dan yang kelima, dipersilakan untuk menggunakan fasilitas room chat untuk mengajukan pertanyaan. Dan demikian informasi dari kami, sepertinya kami ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih untuk teman-teman panitia. Untuk agenda selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua Divisi Cinta Laut selaku Ketua Pelaksana pada webinar pada hari ini untuk Kang Muhammad Adil Awal. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih banyak Kang Arci atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kehadirannya dan rahmatnya kita diberikan kesempatan untuk dapat bertemu dalam webinar yang diselenggarakan secara daring ini. Meski dalam keterbatasan oleh karena pandemi COVID-19, kita juga harus tetap produktif. Sesuai dengan judul webinar kali ini, yaitu Reef Conservation and What Millennials Can Do, kami menghadirkan 3 narasumber yang memumpuni dan berdedikasi untuk memberikan materi diskusi mengenai isu dan konservasi laut. Di antaranya ada Executive Director dari Coral Training Center, yaitu Ibu Rili Johani, dan dari Yayasan Telangi, Yayasan Lembaga Indonesia, yaitu ada Bapak Fahur Rozi, dan dari Divers Connection, yaitu Kak Michael Teva. Dan tidak kalah serunya, ada juga moderator kita dari Biologi dan Pelajaran, yaitu Ibu Tri Dewi. Terima kasih kepada para sumber, moderator, dan para MC atas kesediaannya untuk dapat berbagi dan pengalaman pada webinar kali ini. Bagi teman-teman atau Bapak dan Ibu peserta yang belum sempat mendaftarkan diri pada kegiatan webinar kali ini, kami selaku panitia menyediakan ruang lain, yaitu melalui streaming YouTube yang bisa diakses pada link yang disediakan oleh panitia tadi dan tertera pada OA Himbio Unta. Melalui kegiatan diskusi online kali ini, kami harapkan bermanfaat untuk kita semua dan lebih mengenal bagaimana kondisi laut Indonesia dan bagaimana selaku kita kolonial untuk menghadapi dan mencegah kerusakan-kerusakan yang ada di laut ini. Sekian dari saya, tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Saya kembalikan pada Ibu. Salam konservasi, Kang Awal. Ya, ya, terima kasih atas sambutannya. Ya, untuk agenda selanjutnya, saya akan membacakan CV dari moderator kita yang akan memandu jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Ya, mungkin panitia bisa mohon di-share untuk CV moderator kita. Ya, terima kasih untuk panitia. Saya bacakan untuk CV moderator kita hari ini. Moderator kita hari ini, beliau bernama Ibu Tri Dewi Kusumaningrum Pribadi. Beliau merupakan dosen di Biologi Universitas Pajajaran. Dan kita lihat sendiri, research interest dari beliau sendiri dari marine ecology and ecosystem function, marine pollution and bioremediation, and marine bioenergy. Dan dari education profile-nya beliau, dari S1 beliau di IPB, dari jurusan Fisheries and Marine Science, lalu di ITB, Bandung, Institut Teknologi Bandung, dengan jurusan Biologi, lalu S3-nya di Universitas Bremen, NZMT, Germany, dengan jurusan Marine Ecology. Lalu dari work experience and professional information-nya cukup banyak sekali, di sini kita lihat, dan yang sekarang sedang beliau tekuni, yaitu dari Head of Biology Magister Science Program, Department of Biology Universitas Pajajaran, lalu juga Lecturer and Bachelor and Master Program at Department of Biology Universitas Pajajaran, dan juga beliau merupakan Indonesian Ambassador of Leibniz Center of Tropical Marine Research ZMT, Bremen, Germany. Dan kita bisa lihat sendiri dari research project and grants beliau juga cukup banyak sekali, dan yang sedang berlangsung sekarang yaitu di Epiphytic Microalgae and Mycoplastic Correlation and Potential Bioabsorber sebagai project leader dan fundingnya dari RiskTechDikti. Lalu juga ada dari Aquatic Biodiversity of Mangrove Restoration Area of West Java dari RiskTechDikti juga, dan juga beliau merupakan project leader di research yang kali ini. Ya, mungkin sekian untuk CV dari moderator kita hari ini, dan kepada moderator kita, Ibu Tri Dewi, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih saudara MC. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang di acara ini. Terima kasih juga kepada para narasumber yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir secara virtual dan berbagi ilmu dan pengalaman dengan kita semua. Adalah suatu kehormatan bagi kami selaku panitia di sini bisa mendapatkan atau terkonfirmasi positif bahwa Bapak dan Ibu bersedia untuk menjadi narasumber pada acara kami pada hari ini. Jadi yang terkonfirmasi positif nggak cuma COVID ya, tapi kan apa namanya itu adalah sekarang banyak digunakan gitu kata-kata itu. Jadi saya memakainya untuk yang lebih santai karena bosan kalau COVID terus. Nah, mudah-mudahan pada di siang menjelang sore yang cukup panas di Bandung di daerah saya, langitnya cukup biru ya.
kita bisa ngobrol-ngobrol santai tapi serius untuk bisa melihat dan berjalan-jalan secara virtual atau maya ke tempat-tempat yang mungkin belum pernah kita datangi dan juga di bawah laut yang mungkin hanya sebagian orang yang bisa sampai ke sana, dan itu mungkin nanti akan dibawakan oleh Ibu Rili ya, karena akan berbicara mengenai biodiversitas di Coral Triangle gitu. Jadi di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara itu luar biasa sekali. Terima kasih Ibu bersedia hadir di sini. Kemudian juga selanjutnya nanti ada Pak Fahrul atau Mas mungkin ya, biar muda gitu. Kan milenial, maksudnya bapak-bapak. Mas Fahrul Rozi yang akan berbicara mengenai konservasi itu, ketika kita sudah bicara biodiversitas harusnya dilanjutkan juga dengan konservasi gitu, tidak hanya kemudian mengeksploitasi, mengeksplorasi dan kemudian mengeksploitasi, tapi harus diimbangi juga dengan konservasi, usaha konservasi. Dan nanti di sini Mas Fahrul Rozi yang akan banyak berbicara dan memotivasi kita untuk bagaimana sih supaya kita bisa ikut berkontribusi mengenai konservasi koral seperti itu. Kemudian juga ada Bang mungkin ya, Michael Teva, yang mungkin akan bicara lebih real mengenai action, terutama untuk diverse clean action ya. Ini mungkin sejalan dengan riset saya yang mikroplastik ini dan marine debris gitu. Jadi akan bicara mengenai actionnya seperti apa dan mungkin akan menawarkan atau memberi gambaran kepada kita semua kira-kira di bidang apa saja dan kegiatan apa saja nanti yang bisa kita terlibat di dalamnya, berkontribusi di dalamnya untuk Indonesia, lautan Indonesia yang lebih bersih, lebih baik, dan bisa berkelanjutan. Kan seperti itu harapannya. Oke, untuk tidak berpanjang kata lagi, mungkin saya minta panitia kita bisa mulai, tadi kan semua sudah dengar ya peraturannya, kawan-kawan semua, mungkin dari Sabang sampai, ada Merauke? Paling jauh dari mana nih pesertanya? Tadi saya lihat dari Siak Kuala, kemudian Kalimantan, kemudian dari mana lagi tadi? Cukup banyak ya, terima kasih. Senangnya, apa namanya, berkomunikasi secara daring itu seperti ini ya, jadi bisa sambil makan, itu saya yakin yang itu tuh bisa sambil tiduran, bisa sambil ini, tapi kita banyak input, banyak masukan, banyak informasi, dan banyak yang bisa dikerjakan. Dan ini adalah eranya kita, eranya milenial, mungkin eranya Anda ya, kalau saya emang ikut-ikut aja gitu. Eranya Anda nanti ke depan yang akan seperti ini, jadi Anda dengan duduk atau bisa berada di mana saja pada saat yang sama, itu bisa melakukan banyak hal seperti itu. Salah satunya adalah dengan reef conservation. Nah, kita simak, mungkin langsung aja kita masuk ke Ibu Rili. Ya, Ibu Rili mungkin bisa bersiap-siap untuk presentasi. Sebelumnya mungkin akan saya bacakan dulu biodata dari Ibu Rili. Bisa dinaikin sedikit, Mas, karena di saya kok nggak kelihatan. Ya, Ibu Rili Johani, beliau adalah Executive Director dari Coral Triangle Center. Ya, Ibu Rili ini sudah cukup sudah mumpuni gitu ya untuk bicara mengenai Coral Triangle karena memang ini adalah bidang beliau, master beliau di Leiden, Belanda, tetanggaan dengan saya dulu Bu ya. Kemudian masternya ada dua. Wah, hebat Ibu. Gemar sekali sekolah Ibu. Tuh. Ya rekan-rekan harus mencontoh seperti itu ya, sekolah itu harus terus-menerus sampai pendidikan sampai terus sampai kita dari kita di rahim sampaikan ke alam kubur sampai kita mati. Master of Science juga dalam manajemen zona pantai tropis. Ya, saya lagi webinar. Oh, University of Newcastle di UK. Kemudian ada program eksekutif di Darden School of Business, Virginia, USA. Luar biasa. Jadi Bu Rili ini adalah orang yang tepat untuk berbicara mengenai biodiversity di Coral Triangle karena sudah jaringannya sudah internasional. Kemudian jabatan dan kehutanannya cukup banyak, terutama memegang beberapa posisi senior di Nature Conservation. Anda bisa baca sendiri ya. Kemudian termasuk Direktur Program untuk wilayah segitiga terumbu karang Coral Triangle dan sekarang merupakan yang existing sekarang menjadi Executive Director dari Coral Triangle Center.
Jadi banyak sekali beliau menjadi Dewan HubSpot dan sebagainya, kemudian anggota Komite Manajemen Greenlist IUCN yang diketuai oleh IUCN Swiss. Jadi luar biasa pengalaman beliau, sudah sangat internasional, dan berarti terima kasih sekali karena beliau bersedia untuk meluangkan waktunya berbagi ilmu dan pengalaman dengan kita semua. Mangga, silakan Ibu Rili, time is yours now, 25 you. Minutes for each speakers. Okay. Sorry, can you hear me? Yes, I can hear you clearly. Okay, I'm trying to share my screen, tapi tidak. Not yet show up. Yeah, probably a bit more. I'm sorry, it's just not working through share window. Not yet. Not yet showing in mine. I just can't. I'm not sure what's. You choose Windows. Yeah, I tried, but belum bisa muncul. Sorry. Window. It doesn't allow me to share. Oh, really? Yeah. Mungkin did bisa minta bantuan panitia ya, yang saya kirim kemarin presentasi itu. Oh yeah, probably from mungkin dari panitia bisa bantu di sharing. Jika demikian, Ibu, excuse me, you probably just stop the. Oh, this. Ready? Yeah. Okay. Yeah. Bitte, please. Okay. Okay. Because I cannot see whether my video is showing or not. Or the. Okay. It's already shown in my screen, but from the committee from panitia. So is it already shown in yours? Yeah, I can see it. Yeah. Okay. And, you just probably you can say next. Yeah, okay. Something like that for the panitia to click for the next slide. Yeah, and should I put off my video or should you I can just close it? You can close the your sharing screen. You can stop. Yeah, but my video, should it stay on or not for my own? You want to show the video before these slides or? No, the video, so you can see me speaking, but I don't know whether it's already, you can, you are seen. Okay, I cannot see it also. Anyway, okay. You can see it in the corner, in the right, or the top of the corner, probably your picture will be shown. Is it so? I don't see it, but it's. But I can see your beautiful face. Already. Thank you, Yutri Dewi. Okay, let me start. Sorry. Okay, yeah. So, good afternoon, everyone. I'm very happy to be here at this webinar, and thank you so much to the organizers for inviting me to deliver this presentation. Mungkin sedikit cerita tentang saya memang lahir dan besar di negeri Belanda, tapi bapak saya asal dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Ibu saya dari Amburang, dari Minahasa, dari Sumatera Utara. Dan mereka ketemu di negeri Belanda waktu mahasiswa dan kawin di sana. Dan kami, kakak saya dan saya lahir di sana dan besar di negeri Belanda. Dan saya belajar marine biology di Leiden dan juga ambil diving di negeri Belanda. So it was very cold, sangat dingin. Dan saya berpikir lebih bagus kalau bisa diving dan bisa belajar lebih lanjut di daerah tropis. So, I did some field research in the Caribbean, in Pulau Curaçao, yang dekat Venezuela di Amerika Selatan. Dan setelah itu saya dapat pekerjaan pertama sebagai volunteer di WWF Indonesia, sekitar 25 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang saya masih sangat senang melihat daerah terumbu karang di seluruh Indonesia dan
sempat survei dari Sabang ke Merauke selama mungkin sekitar 20 tahun. Dan memang Indonesia termasuk negara yang paling indah dari segi keanekaragaman hayati laut yang saya lihat di seluruh dunia. So I'm very happy to present on the marine biodiversity of Indonesia and also in the Coral Triangle. Next, please. Thank you. So I'd like to start this video, which was made for the Our Ocean Conference yang 2 tahun yang lalu yang di-host oleh pemerintah Indonesia. Ada sound mungkin? Soundnya belum kedengeran, mungkin panitia itu harusnya nggak di-mute, lupa, nggak di-unmute. There's actually good sound with this video, which was made for a public campaign to raise the awareness on coral reef conservation. So why are coral reefs so important for us? Okay, so yeah, it doesn't come out the system sound, but it's about raising the awareness globally why coral reefs are so important for coastal protection, for recreation, and also for food security. They are also under a lot of threats, and you can see in the video later. So there's a lot of issues, of course, for coral reefs. Masalah perubahan iklim, impact, so you see the coral bleaching becoming white, but also the overfishing, the pollution, jadi masalah besar. So this was a coral campaign that was conducted in 2018, just before the Our Ocean Conference in Bali 2 years ago. So next slide, please. So here you see the map of the Coral Triangle region. So the dark red that you see here is our 6 countries. Indonesia, Philippines, Malaysia, Papua New Guinea, Timor Leste, and the Solomon Islands. And those 6 countries form the Coral Triangle region, which has been widely recognized by global experts as countries that form an epicenter for marine biodiversity, in both in coral reef species as well as reef fish. Then ini merupakan global refuge. So from this area, a lot of coral reefs around the world are replenished. So that's why it's so important to focus on this area for conservation. Next, please. So Indonesia jadi juga jantung segitiga terumbu karang tadi. So Indonesia is the largest archipelago in the world. Kita punya lebih daripada 17 pulau dan the second largest coastline with more than 95,000 square kilometers. Tapi juga populasi termasuk yang paling tinggi, termasuk 255 juta lebih orang atau penduduk yang tinggal di Indonesia dan kebanyakan juga tergantung dari sumber daya alam laut. So the challenge for Indonesia is how we can preserve those beautiful coral reef areas but still also provide food security for millions of people in a sustainable way. Next, please. So this is the target from the Indonesian government, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. To date, ada kawasan konservasi perairan, termasuk 196 kawasan yang sudah established. Dan itu
merupakan 23 juta hektar of marine waters yang sudah established, yang sudah dalam status kawasan konservasi perairan. Targetnya nanti tahun 2030 we will have 32.5 million hectares of MPAs, marine protected area atau kawasan konservasi perairan. Dan itu merupakan 10% dari marine waters of Indonesia. Our total marine waters is 325 billion hectares, so sangat besar. Tapi selain angka, penting sekali kita juga melihat efektivitas dari pengelolaan yang sudah dilakukan di kawasan konservasi perairan. Sampai saat ini masih banyak yang kita bisa melakukan, termasuk monitoring, how can we have a better regulation for pollution, how can we abate the threats better. So selain 10% nanti tahun 2030, the government also is committed to increase the effectiveness of management in the existing MPAs to date. Next, please. So this is another way to look at the figures. So sampai saat ini sudah ada 230 juta hektar of MPAs atau kawasan konservasi perairan, dan dalam 10 tahun ini rencananya masih akan ada MPA baru yang sekitar 9 juta hektar, supaya Aichi target atau CBD target yang Indonesia ingin mencapai akan dilakukan dalam 10 tahun ini. Dan ada juga kawasan yang di tingkat nasional, provinsi, dan juga kabupaten. So it's a lot of different types of MPAs yang Indonesia punya, dan setiap MPA punya juga pendekatan yang khusus untuk implementasi pengelolaan efektif di setiap daerah. Next, please. I just want to highlight salah satu studi. This is the 50 Reefs Initiatives yang didukung oleh waktu itu Bloomberg Philanthropies. Dan this study identified the most resilient reefs in the world di dalam konteks perubahan iklim. So you see here that 50 reef areas were identified that can actually survive the climate change, potentially the climate changes in the next 30 years or so. Karena dari segi diversitas, dari segi upwelling areas, conditional physical conditions, these coral reef areas have most chance to survive. And you can see on this map that a lot of the reefs are actually in Indonesia and the Coral Triangle. Karena memang kondisi di Indonesia dan di Coral Triangle sangat bagus untuk coral reefs, terutama dari kondisi fisik. Ada cold water upwelling areas yang menjadi sangat penting supaya bleaching events juga tidak terlalu luas seperti di daerah lain. Next. So just some iconic biota that you can see in the six countries in the Coral Triangle, termasuk ikan mola yang juga banyak ada di Nusa Penida, di kawasan konservasi perairan Nusa Penida di bulan Agustus di Bali. Juga manta ray, ada 6 jenis penyu yang kita bisa melihat di Indonesia dan di Coral Triangle. Dan juga ikan paus dan marine mammals yang lain yang sangat penting buat ekosistem laut secara global. Next. Also the reef fish, a lot of reef fish diversity in the Coral Triangle region, lebih daripada 2000 jenis kita bisa temukan di daerah terumbu karang yang lebih shallow. Some of them here you see the small one like the mandarin fish, ada banyak di Kepulauan Banda, the Nemo, the clownfish, the Morris Idol, dan juga ikan-ikan yang lebih penting untuk food fish kayak kerapu, ikan Napoleon yang sering ditangkap dengan obat bius supaya bisa fresh ke market di negara Cina dan juga Taiwan dan lain-lain. Next. So I just want to highlight apa artinya resilient coral, ya. So ada banyak studi yang dilakukan oleh Dr. Rothsaum
dan dia membuat salah satu model untuk memonitor resiliensi dari daerah terumbu karang. So di sini bisa lihat indikator resiliensi itu termasuk diversity, the size of the coral, the color of the coral, the darker the more resilient the coral reefs are, dan juga overgrowth, kalau ada layers of corals itu juga membuat daerah terumbu karang yang lebih kuat dari segi masalah perubahan dampak perubahan iklim. Next please. So again, some of the key indicators also for good substrate or good conditions for a coral reef. You can see the coral reef is also quite healthy. Kalau ada banyak karang-karang kecil seperti small coral colonies, so there are many new recruits of corals in the reef system. The good substrate. So, for example, volcanoes are also very good. Like in Gunung Api di Pulau Bana setelah meledak, the coral reefs came back very quickly on the lava because lava is very fertile substrate for coral growth. Of course, good water quality. So lebih jernih, lebih baik untuk terumbu karang. Dan juga ada herbivores yang bisa membuat karang juga tetap in balance with other animals. Dan reorientation juga di sini kita bisa lihat karang-karang juga bisa orient to the sun, matahari, dan bisa tumbuh secepatnya. Next, please. So just to show you the challenges, banyak juga ancaman terhadap daerah terumbu karang, termasuk pemboman ikan, penggunaan obat bius, perubahan dampak perubahan iklim, dan juga banyak masalah pencemaran, polusi plastik, dan lain-lain. Dan ini juga di sini bisa lihat Pulau Misa di Taman Nasional Komodo, dan di sana masyarakat sudah potong semua pohon, air tawar tidak ada. Dan dalam konteks sosioekonomi ini, we have to also think about mata pencaharian alternatif buat masyarakat. So how can we introduce more sustainable fishing dalam rangka kehidupan mereka supaya juga bisa lebih lestari. But estimated, more than 130 million people depend on directly on the coastal marine resources. So it's the pressure at the context of food security also, how we can implement conservation. Next, please. So ini beberapa kesimpulan dari referensi sampah dan polusi plastik di perairan di Indonesia. And it's a really big problem. And a lot of references point out that in Asia, there are key countries with the largest plastic pollution issues, termasuk China, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Dan ini salah satu isu yang mungkin kita bisa bicara lebih lanjut setelah atau sambil webinar ini, apa yang kita bisa lakukan bersama-sama untuk masalah ini. Next, please. So, yeah, it looks like, if we keep doing what we do and there's no change in the business as usual, we may end up having more plastics than fish in the ocean by 2050. So ini salah satu pesan dari World Economic Forum udah tahun 2016. If we continue like this, it's going to be very difficult to enjoy the oceans and the coral reefs for future generations to come. Next, please. So ini juga sampah laut dan pencemaran plastik di laut untuk cetacea dan megafauna. So more and more studies show also how whales, manta rays, but also fish take up micropollutants. A lot of the mammals also are filter feeders and they actually get all the microplastics in their tissue as well. So it all comes more and more into the food chain. So it's really affecting directly the health of animals, but also for humans in the end. So it's something we need to address very quickly moving forward in the context of ocean conservation. Next, please.
This is just a video taken in Nusa Penida. You can actually see the plastics and how it actually affects the animals. Okay, no music. Okay, next please. Sorry, next, please. Okay, so we can now talk a little bit about solutions. Silakan, next slide. So we established Coral Triangle Center CTC 10 tahun yang lalu dengan tujuannya untuk memperkuat kawasan konservasi perairan di Coral Triangle region dan juga untuk membantu develop local capacity untuk mengelola sumber daya alam laut di Indonesia dan lima negara lain itu. Next, please. So, what do we do? We do a lot of practical training. So, we provide training 3 to 5 days usually, short training courses, untuk pemerintah, untuk university, LSM lokal, masyarakat. And the topics usually is about memperkenalkan konsep kawasan konservasi perairan. What is an MPA, MPA one-on-one, but also how to develop a management plan for an MPA, how to monitor the coral reefs, how to engage local communities in the planning. So those short courses are very popular, and we try to give the tools to the local groups that can actually take care of the coral reefs. We also have specific programs for women, to empower women to take a bigger role in coastal conservation. Sering sekali juga peran wanita sangat penting di bidang fisheries post-harvesting activities, but also in coastal management. And more we do activities for school children, supaya anak-anak dari SD dan SMP, SMA sudah juga ikut serta dalam kegiatan beach cleanups dan lain-lain. Next, please. So this is another map of the Coral Triangle region, dan CTC kerja di 7 kawasan konservasi perairan. Di Indonesia, di Nusa Penida, di Bali, sama di Banda, di Maluku, dan juga di Kepulauan Lease, dan 2 lagi di Sula dan Buano, juga di Maluku, Maluku Utara, Maluku Tengah, dan 2 kawasan konservasi perairan di Timor Leste. Pulau Atauro dan Likisa. So together they cover more than 387,000 hectares of MPAs. Next, please. So untuk membangun kapasitas lokal untuk mengelola sumber daya lautan, we have 26 training modules, and sampai saat ini sudah melatih lebih daripada 5,000 orang di seluruh Coral Triangle region. Tapi kebanyakan memang di Indonesia, and the training is very interactive. So there's classroom, but a lot of interactive ways to learn about marine conservation, with also fieldwork nearby MPA, usually at the training site. Next, please. So this is just some pictures from our site. So di Nusa Penida terkenal untuk sunfish mola di sana. Usually in August, a lot of divers come there to see the mola, but it's also beautiful for coral reef diversity and other reef fish. But the problem now is also how to conserve the tourism pressure there, because it's about 300,000 people visit Nusa Penida every year. So the
impact of tourism is also shown. People stand on the coral, take coral. So it's very difficult to manage this, and this is one of the challenges for Nusa Penida. Kalau di Banda, jauh lebih remote, yeah? So very far away from everything, not easy to get to, and also the pressures are much less. Dan di sana lebih berbasis masyarakat. So di sana ada sistemisasi, mereka juga punya merintahnya yang sudah lama di sana, dan masyarakat sangat terlibat dalam rangka mengelola sumber daya alam mereka sendiri. And we support the community with surveys, ambil data, dan juga memberi input bagaimana bisa mengelola daerah di sana dari segi aspek biophysics, socioeconomic, dan juga dari segi governance. Next, please. Excuse me, Ibu Rili, you have probably about 5 minutes left. Sorry to... No problem. I'll make it fast. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Next, please. Next slide, Lisa. Sorry, could I have the next slide? Punten panitia, itu bisa nggak bisa next? Atau stuck, something wrong with connection? I can try again, maybe, to share if you want. Okay, I'm not sure about the video. We can skip it, maybe. Okay, so thank you. So these are some. Ibu Rili, will it be possible to skip the video? Probably we can just go through the next slides. Yeah, this is the next slide already. So these are just images of the monitoring work we do with the communities in Buano, Lease, and Ataro in Timor Leste. Next, please. Okay. Okay, well, maybe we can just conclude the presentation, Ibu, karena mungkin it's difficult to continue with the current technicalities. There were some other slides about what we do in terms of... Zamzam, will it be possible to go to the last slide, probably, to Ibu or something like that? Or maybe I can try to share the screen again if you want. If it's crashed on your computer, I can also try to share again through window. Bagaimana panitia? Coba direspon dulu
Panitia bisa merespon. Ibu, boleh jika Bu Lili bisa men-share screen? Ya. Can you see it? Can you see the screen? Okay. Well, maybe Ibu, we can just conclude, yeah. So it's, oh yeah, just maybe the last slides. This one, yeah. So we also engage a lot of young people, millennials, but also younger kids. You can click everything, Sam, thank you. How we can actually reduce, refuse, and recycle plastics by being more conscious about that, and also help engage in beach cleanups, underwater surveys, and engage our friends and families in that effort. There's some more. You can click the final. Thank you. Yeah, okay. And also, especially when we drive, to be very responsible in our code of conduct and how we approach animals, and make sure we don't touch the coral reefs with our gear. So I think that I would stop here and happy to answer any questions. Thank you. Okay, thank you, Ibu Rili. Is my voice? Or poor connection that has been go through? Suara saya jelas nggak? Ya, yeah, very clear, Ibu. Terdengar jelas, Ibu. Okay, ya, yeah, okay. So, jelas nggak jelas? Jelas, Bu. Tapi tadi kata Bu Rili jelas. Oke, ya, kalau gitu terima kasih Bu Rili for your very nice presentation. Sorry for the technical obstacle because yeah, you know this is a big, still peak hours. So probably the hectic connection in internet in Indonesia in these hours. We can see all the audience bahwa dari presentasi Bu Rili tadi sudah terlihat jelas ya betapa biodiversitas karang di Indonesia itu warnanya sampaikan ke gelap, artinya spesies, jumlah spesiesnya itu luar biasa, jadi spesies richness-nya itu bisa dibilang lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang tergabung di dalam Coral Triangle. Jadi sebenarnya kita patut bangga dan harusnya itu rasa bangga itu nggak sekedar cukup bangga gitu. Kita harus bisa melestarikannya. Nah, seperti apa melestarikannya? Mangga selanjutnya nanti akan dibahas. Jangan sampai tuntas ya. Kalau sampai tuntas nanti nggak ada pertanyaan. Dibahas setengah tuntas atau 3/4 tuntas oleh Mas Fahru Rozi. Waktunya sekitar kurang lebih 20 menitan ya, Mas ya. Nanti kita beri slot yang lebih banyak untuk tanya jawab, kira-kira seperti itu ya. Mas panggilannya apa nih? Fah, Rur atau Oji? Oji, Bu, Oji. Oke, Mas yeah. Oji. Ya, mangga silakan. Waktunya untuk Mas Oji. Oke. Okay. Mulai dari 14.46. Ya, sebelumnya saya bacakan dulu CV-nya, yaitu Mas Fahru Rozi, cukup satu nama aja ya, ini kalau di paspor agak susah. Fahru Rozi gitu ya. Jenis kelaminnya pria, pugu, etama, yang sudah menikah statusnya, jadi ya. Kemudian lah pendidikannya UIN Syarif Hidayatullah jurusan biologi. Oh, anak buahnya Pak Tri ya? Oh, Jakarta Tri. Bukan. Jadi beliau ini aduh cepet banget itu. Iya bisa dibaca ya kira-kira demikian gitu.
Jadi banyak sekali ininya apa namanya keterampilannya. Beliau bisa diving sudah jelas, jadi dapat 3-star rescue diver, kemudian fotografi bawah akhir atau bawah air gitu ya. Typo, kemudian GIS dan aerial survey atau mapping. Jadi beliau memang concern kepada conservation dengan apa namanya technical skill yang seperti itu, jadi pasti akan mendukung sekali. Kemudian organisasinya adalah demikiannya bisa dibaca, dan pengalaman kerjanya juga memang sudah betul-betul orang terumbu karang gitu, seperti itu. Mangga silakan langsung saja Mas Rorozi, time is yours sampai iya nanti saya kasih kartu kuning ya kalau udah mendekati seperti biasa. Oke, Mangga. Punten Mas, belum di unmute itu. Oh iya, maaf. Belum di unmute. Jadi suaranya sayup-sayup tak sampai gitu. Udah pasti enggak sampai ya, Bu. Apa suara saya jelas, teman-teman? Jelas. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Tri Dewi juga atas perkenalannya. Ini saya akan coba untuk share screen ya. Oke. Apa presentasinya kelihatan? Permisi. Terlihat apa? Sudah terlihat. Oke. Terima kasih. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Pak Rozi. Teman-teman semua bisa panggil saya Oji saja. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh panitia ya, karena sudah mengundang kami dari Yayasan Terangi untuk dapat bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan ini. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan presentasi dari kami yang berjudul Konservasi Terumbu Karang dengan Pendekatan Data Ilmiah, Rehabilitasi Aktif, serta Wisata. Nantinya presentasi ini mungkin akan banyak membahas mengenai pengalaman kami ya di Terangi dalam upaya-upaya konservasi khususnya di terumbu karang. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan lebih dahulu lembaga tempat saya bekerja, yaitu Yayasan Terumbu Karang Indonesia atau Yayasan Terangi. Yayasan ini sudah berdiri dari tahun 1999 atau sekitar 20 tahun yang lalu. Mungkin teman-teman ada yang belum lahir ya, kalau itu. Terus tujuannya sendiri di sini untuk mendukung upaya konservasi serta pengelolaan sumber daya terumbu karang Indonesia secara berkelanjutan. Visi yang kami emban diantaranya menjadi organisasi non pemerintah yang profesional dan mandiri, yang menghubungkan masyarakat dengan pengetahuan untuk menuju terumbu karang Indonesia yang lebih baik. Adapun misi-misinya bisa kalian baca langsung di sini ya. Oke, saya next. Dalam praktik kegiatannya, kami berfokus pada tiga aspek pendekatan, yaitu sains dan teknologi, yaitu dengan menyediakan data dan informasi terkait terumbu karang khususnya yang berguna untuk para stakeholder terkait dalam pengelolaan serta pengambilan kebijakan. Yang kedua, untuk dalam pengelolaan sumber daya terumbu karang, kami juga mendorong pemanfaatan ekosistem terumbu karang secara seimbang antara lingkungan dan manusia dengan menitikberatkan pada aspek lingkungan, ekonomi maupun sosial. Terus yang ketiga, dengan manajemen pengetahuan, kami juga mengumpulkan serta menyebarkan data dan informasi kelautan khususnya di bidang terumbu karang itu sebagai partisipasi kami dalam meningkatkan kapasitas serta menyadarkan masyarakat luas tentang penting artinya terumbu karang. Next, berikut penjelasan pengenalan singkatnya. Sekarang kita beralih ke terumbu karang. Terumbu karang ini adalah salah satu hewan ya yang merupakan spesies kunci
yang memiliki peran penting sebagai penyedia struktur habitat bagi biota-biota laut yang ada di sekitarnya. Dengan struktur habitat yang kompleks yang dimilikinya, dia juga berperan penting dalam meningkatkan atau tingginya keanekaragaman hayati yang ada di laut. Karena kalau ditanya kenapa harus fokus pada karang, banyak sekali ya fungsi-fungsi dari terumbu karang itu, salah satunya secara fisik, ia juga berperan sebagai pelindung area pantai dengan cara meredam energi-energi gelombang yang datang menuju pantai. Terus juga dia menyediakan relung serta habitat bagi biota-biota laut seperti ikan, invertebrata bentik, dan lain-lainnya. Selain itu yang nggak kalah penting, terumbu karang juga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi gitu. Di mana kawasan yang memiliki ekosistem terumbu karang pastinya akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi ya jika dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dengan baik. Next. Kita tahu tadi dari presentasi Bu Lili bahwa pusat keanekaragaman hayati terumbu karang yang ada di dunia itu ada di Indonesia gitu. Di sini dari data terbaru kita bisa tahu bahwa ada sekitar 569 spesies karang bisa kita temukan di perairan Indonesia gitu. Namun seperti apa kondisinya saat ini gitu, kita bisa lihat data terbaru yang saya ambil dari LIPI tahun 2018 dari 1067 titik pengamatan yang sudah dikaji, hanya 6,56% saja yang berada dalam kondisi yang baik. Sisanya 22-36 itu berada dalam kondisi yang lain, yaitu baik, sedang, sampai buruk. Klasifikasi kondisi ini berdasarkan tutupan dari karang keras, ya, di mana yang sangat baik ini berdasarkan dari tutupan karang keras yang di atas persentase 75%. Gitu. Dan sisanya yang baik, sedang, buruk ini di bawah dari 75%. Nah, kira-kira karena yang baik tadi hanya sedikit, kira-kira apa yang apa aja sih yang menyebabkan degradasi dari ekosistem terumbu karang gitu. Dan ini jika dilihat secara umum ada dua penyebab degradasi yang bisa kita kelompokkan, yaitu antropogenik maupun alami. Dan antropogenik bisa kalian lihat sendiri di sini ada beberapa penyebabnya: penambangan, sedimentasi, pemboman ikan, limbah, penangkapan berlebih, tabak kapal, maupun aktivitas wisata ya seperti penyelaman dan jangkar yang melempar sembarangan. Untuk alami ada banyak juga seperti pemanasan global atau ESO, cuaca ekstrim, genre badai, topan, angin puyuh, bencana yaitu tsunami, penyakit pada karang, serta pemangsaan, contohnya dari bulu seribu. Namun jika kita lihat dampaknya sendiri terhadap alam ya, untuk antropogenik ini digambarkan dengan arah panah yang warna orange ini. Untuk dampaknya sendiri, kalau antropogenik itu cenderung tidak terlalu besar kalau dibandingkan dengan yang alami. Namun, karena saat ini di lapangan faktanya intensitasnya itu, atau frekuensinya ya, frekuensi kejadiannya itu terus terjadi berulang ya, dan sangat masif gitu. Jadi, jika diakumulasi, penyebab atau dampak yang ditimbulkan dari antropogenik ini justru lebih besar gitu daripada yang alami. Nah, untuk yang alami sendiri, walaupun dia dampaknya besar, dia memiliki jangka waktu yang agak panjang ya untuk kejadiannya. Jadi, memberikan kesempatan bagi ekosistem terumbu karang itu untuk dapat pulih kembali. Dan ini merupakan salah satu penyebab kerusakan terumbu karang yang mungkin kalian jarang dengar ya. Kalau yang rame diperbincangkan, mungkin yang kasus di Raja Ampat ya, yang kapal Caledonian Sky menabrak karang di Raja Ampat. Namun ini yang saya bahas kasus yang berbeda ya. Lokasinya berjarak sekitar 50 nautical miles dari Pulau Belitung atau di sekitar perairan Kalimata. Kebetulan saya dari Terangi dan tim ditugaskan oleh Kementerian KLHK untuk dapat melakukan verifikasi kerusakan terumbu karang di area ini gitu. Ini kita bisa lihat bahwa area yang tadinya dipenuhi oleh terumbu karang rata ya, seperti lapangan gitu, karena tertabrak kapal yang kira-kira dimensinya itu sekitar 200 kali 30 meter.
dengan dimensi seperti itu, bayangkan berapa kerusakan yang dapat terjadi dari kejadian ini gitu. Nah, salah satu upaya-upaya konservasi terumbu karang khususnya yang terangi lakukan, ini saya kasih gambaran studi kasus kami di Pulau Tunda ya, Serang, Banten. Ada beberapa kajian yang telah kami lakukan di sana, diantaranya kondisi substrat dasar, struktur komunitas ikan, karang, dan bentos, jenis dan sebaran gangguan kesehatan karang, peta habitat bentik, serta sebaran ukuran dan jenis marine debris di ekosistem terumbu karang. Untuk lokasi kajiannya tersebar di area sekitar Pulau Tunda dengan 6 titik stasiun pengamatan di utara dan di selatan. Metode-metode yang kami gunakan dan target biotanya bisa dilihat di sini. Ada kondisi tutupan substrat dengan underwater phototransect. Ada populasi karang dan identifikasi gangguan karang juga dengan biota transect. Ada ikan karang, megabentos, dan pengamatan sampah. Ini pengamatan sampah mungkin nanti dijelaskan lebih lanjut oleh dari tim DCA ya. Kita juga mengacu metode yang mereka gunakan, namun di sini ada sedikit tambahan ya, kita juga melihat sebaran sampahnya dari profil kedalaman gitu, karena dari stantik ini kan biasanya hanya sejajar dari garis pantai ya. Nah, dari profil kedalaman kita ingin melihat bagaimana limpahan dari sampah tersebut berdasarkan kedalaman. Terus juga kita ambil data kondisi kualitas perairan, ada pH, salinitas, arus kecerahan, dan TDS, dan kita juga melakukan peta habitat kajian peta habitat bentik dengan koordinat atau reference dari GPS dan aerial mapping dengan bantuan drone. Untuk hasilnya sendiri, tutupan substrat di setiap stasiun atau ini digambarkan dengan grafik berikut. Ini persentase dari karang keras atau hard coral yang ada di setiap stasiun. Kalau dilihat nilainya berbeda-beda ya. Mulai dari 2,74 sampai dengan yang 50%. Nah, jika di rata-rata nilainya sekitar 26,19% atau dalam kondisi cukup ya, di atas satu level di atas buruk sedikit lagi. Nah, kita juga melakukan kajian peta habitat bentik dengan aplikasi salah satu platform dari Google, yaitu Google Engine. Ini adalah salah satu ruangannya pemetaan dan analisis citra berbasis komputasi awan gitu. Ini analisis singkat yang sudah kita lakukan dalam upaya pemetaan habitat bentik. Jika dilihat ini habitat bentiknya sedikit sekali ya, di area yang utara maupun di selatan gitu, mungkin hanya sekitar 30 meter dari bibir pantai. Analisis ini masih belum selesai, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana sebaran dari habitat bentik itu sendiri, dari terumbu karang, lamun, maupun biota-biota laut yang lainnya. Terus untuk kajian yang ada di Pulau Tunda untuk saat ini masih dalam proses analisa yang lain seperti ikan bentos, jadi segera akan kita publikasi hasilnya dalam waktu dekat. Nah, setelah membahas kajian, kita sekarang membahas tentang upaya restorasi atau rehabilitasi. Dalam upaya kegiatan restorasi akibat adanya gangguan pada ekosistem terumbu karang, diperlukan sebuah alur penilaian potensi pemulihan yang perlu dikaji sebelum melakukan restorasi atau rehabilitasi. Ini merupakan salah satu alur pengambilan keputusan yang dapat kita jadikan acuan. Dalam alur ini juga nanti ada beberapa pertanyaan yang kita perlu jawab dan pertimbangkan dalam melakukan upaya strategi tersebut. Yang pertama yang perlu kita lihat, apakah lokasi sebelum melakukan upaya restorasi ya, sebelum membangun strategi, kita lihat dulu apakah lokasi mendukung pertumbuhan dari karang sebelum ada gangguan gitu. Pertanyaan ini penting dijawab sebelum kita melakukan upaya restorasi atau rehabilitasi, karena yang kita tahu di setiap lokasi di Indonesia itu memiliki kondisi dan masalah yang berbeda-beda pastinya. Untuk itu kita perlu tahu bagaimana histori dari lokasi tersebut, apakah mendukung atau tidak. Ini kita bisa lihat dengan data-data atau studi literatur di histori terumbu karang di satu lokasi gitu. Kita lihat jika tidak seperti apa, jika ya seperti apa, jika tidak maka
kita perlu pertimbangkan lagi nih, perlu ada intervensi restorasi atau tidak, itu memang dibutuhkan atau tidak di lokasi tersebut, karena kalau tidak mendukung untuk pertumbuhan karang, upaya akan kita lakukan akan sia-sia gitu. Namun jika ya, kita bisa melihat lebih dalam lagi mengenai apakah kualitas air di area tersebut sudah baik atau belum. Jika tidak, maka kita bisa melakukan upaya untuk perbaikan kualitas air yang sebelumnya. Namun jika ya, kita lihat lagi selanjutnya apakah substrat dasar di area tersebut sudah stabil atau belum. Substrat dasar ini terkait dengan kemampuan dari si terumbu karang untuk tumbuh ya, karena mereka memerlukan substrat dasar atau media tumbuh yang stabil. Jika belum stabil, kita perlu menyiapkan substrat yang stabil lebih dahulu gitu. Jika iya, jika sudah stabil, kita perlu lihat pertimbangan lagi apakah di area tersebut kondisi alga serta biota-biota herbivore seimbang atau tidak untuk melakukan pemulihan dari terumbu karang. Jika tidak, bisa kita upayakan untuk pengelolaan perikanan. Kenapa ini penting? Karena seperti yang kita tahu ya, alga ini merupakan kompetitor alami yang cukup ganas ya kalau bisa dibilang terhadap si terumbu karang, karena mereka berdua ini yang menempati atau tumbuh di media yang sama, yaitu sama-sama substrat yang sama gitu. Jadi jika bisa diimbangi dengan biota-biota herbivore seperti ikan pemakan karang, maka kondisi alga yang ada di suatu lokasi justru bisa lebih seimbang atau stabil gitu ya untuk pertumbuhan sekarang. Selanjutnya kita bisa lihat apakah rekrutmen anakan karang di area tersebut terbatas atau tidak. Nah, ini penting karena untuk melihat ketersediaan anakan karang yang ada di lokasi tersebut. Jika iya, kita bisa lanjutkan untuk bangun strategi restorasi atau rehabilitasi. Jika tidak, maka kita perlu mempertimbangkan kembali apakah restorasi aktif ini memang perlu kita lakukan. Itu sedikit tentang alur strategi atau penilaian yang perlu kita lakukan sebelum melakukan upaya restorasi atau rehabilitasi. Nah, untuk upaya restorasi aktif yang sudah kami lakukan, ini salah satunya itu dengan menggunakan terumbu buatan atau artificial reef. Artificial reef ini merupakan salah satu struktur yang buatan manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung, tempat mencari makan, atau penggigahan hewan yang ada di laut. Tujuannya sendiri ada berbagai macam, bisa sebagai perbaikan ekosistem terumbu karang di area yang rusak. Ini juga bisa jadi media pembelajaran untuk masyarakat maupun mahasiswa untuk spawning ground sama nursery ground. Terus juga ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian ekosistem terumbu karang. Dan dengan pembuatan ini kita juga bisa menggalang partisipasi ya dari berbagai lembaga atau stakeholder dalam upaya konservasi terumbu karang. Ini beberapa lokasi yang sudah kita intervensi dalam upaya pembuatan terumbu-buatan tadi, ada di Sabang, Belitung, di Serang, di Pulau Sangi yang sama di Tunda, Pulau Seribu, dan di Lombok. Nah, ini salah satu yang kita, ini salah satu contoh ya, yang kita ambil salah satu terumbu-buatan yang sudah kita lakukan di Pulau Tunda. Kita beri nama model Claris atau singkatan dari Clay Artificial Reef System. Dari namanya, kita sudah tahu ya bahwa terumbu buatan ini terbuat dari tanah dengan campuran semen dan pasir gitu. Bentuknya seperti bola-bola, bola-bola kecil ini dengan diameter sekitar 30-40 cm ya. Bola-bola ini nantinya akan kita susun di bawah laut ya, sehingga berbentuk piramid atau segitiga yang ini gitu. Bola-bola setelah disusun nanti akan dilapisi atau dibungkus dengan kawat dari besi dan diikat agar rapat gitu. Setelah ini disusun nantinya akan kita tempelkan juga beberapa anakan karang untuk menginisiasi tumbuhan anak karang selanjutnya. Nah, kita setelah sekitar satu tahun lebih program ini berjalan, kita bisa lihat bahwa karena bahannya yang terbuat dari tanah liat dan semen ya, ini bahan-bahan ini cenderung berat ya, kalau kita bawa sendiri mungkin nggak bisa gitu. Jadi karena strukturnya yang berat ini, media Claris ini cenderung bisa bertahan gitu kalau terkena arus ataupun gelombang yang tinggi. Namun kekurangannya
diperlukan banyak sekali SDM penyelam untuk dapat menyusun salah satu media klasi di laut gitu. Dan ini yang selain dari klaris tadi ada media terumbu buatan berbentuk jaring laba-laba. Ini lebih light, yang lebih ringkes, berbentuk jaring laba-laba dengan bahan yang terbuat dari besi dan campuran semen putih sebagai pelapis gitu. Bentuknya seperti jaring laba-laba dengan diameternya 60, tingginya 50 cm. Bibit akan ditempelkan jika ini bisa langsung diletakkan saja ya, dengan menggunakan pelampung atau lifting bag ini kita bisa letakkan langsung di lokasi yang ingin kita intervensi. Setelah itu bisa langsung kita ikat anak-anakan karang di kaki-kaki yang ingin ditunggu ini gitu. Mas Oji, Putman, ya. Waktunya, hapunten pisan, waktunya tinggal 2 menit lagi, nggak apa-apa ya. Siap, Ibu, terima kasih. Saya cepat ingin. Dalam pembibitan karang, ada beberapa metode pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan in situ atau di akuarium, pembibitan in situ, atau ini pembibitan di lokasi yang alam, atau langsung kita transportasikan dari indukan, kita langsung tanam di media yang kita ingin tanam. Ada untuk pemilihan bibitnya sendiri agak ada berbagai jenis yang kita bisa pilih, yaitu jenis yang cepat tumbuh, diantaranya dari Acropuridae dan Cochilopuridae. Ini salah satu keunggulannya, dia meningkatkan kehidupan karang karena pertumbuhan yang cepat, ya dia bisa meningkatkan kehidupan karang dengan sangat cepat. Namun kekurangannya, ia lebih cenderung rentan ya terhadap tekanan-tekanan alami yang ada di sekitar. Dan ini salah satu contohnya. Dan ada juga jenis yang lambat, ini lebih cenderung kuat terhadap tekanan alami, yaitu dari jenis Porites, Platygira, Papia, dan Porites. Ini kalau dilihat bentuk pertumbuhannya dari jenis sekarang yang masif maupun submasif ya. Untuk, nah, selain itu diperlukan juga upaya untuk pemantauan dan perawatan. Karena kita tahu bahwa anakan karang itu sangat rentan akan kematian ya, kita perlu pemantauan atau perawatan dari biota-biota pusat lainnya seperti ini, blue seribu maupun yang lainnya. Untuk upaya pemeliharaan juga kita perlu lakukan yang upaya pembuatan model terumbu buatan tadi, yang caranya dengan membersihkan anakan karang dari alga serta dilakukan pemantauan kecepatan pertumbuhan. Nah, ini yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya kegiatan yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi itu bisa kalian lakukan ya dalam kegiatan di kampus untuk mahasiswa-mahasiswa terutama. Namun seperti yang kita tahu bahwa kegiatan seperti pembuatan terumbu buatan maupun kajian itu perlu memerlukan biaya yang sangat mahal. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan dan mungkin bisa kalian adaptasi atau adopsi itu di kampus masing-masing. Di antaranya dengan program adopsi karang dalam kegiatan wisatawan ya. Ini kegiatan ini kita rekomendasikan banget karena akan karena para wisatawan diajak langsung ya untuk melakukan upaya konservasi terumbu karang, dan ini pasti akan jadi pengalaman yang paling berkesan buat mereka. Terus yang kedua, ini sama aja kayak pelatihan biasa, cuma kita beri nama sekolah terangi. Namun yang berbeda, kita nggak hanya kasih materi di kelas, kita juga adakan simulasi di sebelum ke lapangan maupun praktik di lapangan gitu. Terus nggak hanya itu, karena praktik di lapangan nanti akan diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan yang dimiliki oleh terangi, yang pasti kendala-kendala yang dimiliki oleh mahasiswa seperti biaya yang mahal itu kita bisa minimalisir gitu. Nah, terus juga kita mengembangkan sebuah love frame ya bersama dengan KPAP, yaitu yang dinamakan Sekolah Pantai Indonesia. Kegiatan ini dikhususkan untuk anak-anak sekolah yang mulai dari SMP sampai ke atas gitu. Terus juga kita ada Coral Day yang setiap tahunnya diperingati di Indonesia ya. Terangi juga bekerja sama dengan berbagai lembaga dalam konsorsium untuk memperingati Coral Day dan biasanya melibatkan berbagai mahasiswa. Dan ini yang terakhir, nah, crowdfunding ini mungkin bisa menjawab permasalahan biaya yang mungkin kalian akan temui adalah untuk temui jika ingin melakukan berbagai kegiatan gitu. Ini salah satu contoh crowdfunding yang kita lakukan di Terangi. Jadi nggak hanya bertujuan untuk mengumpulkan dana ya, dengan crowdfunding ini kita juga menebarkan kepedulian ke masyarakat luas bagi mereka-mereka yang nggak memiliki akses gitu untuk melakukan kegiatan ini, namun
punya semangat yang sama dalam upaya konservasi terumbu karang gitu. Ini yang terakhir, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Semoga kita bisa berkolaborasi dalam kegiatan yang lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Oji. Ini presentasi yang menarik. Dalam waktu yang singkat bisa banyak sekali yang kita dapatkan. Terutama tadi melihat cara sampling dan rumus-rumusnya segala macam. Saya jadi kepengen sampling gitu. Karena seperti itu, apakah sejajar garis pantai atau gimana gitu kan, seperti itu. Ya, Mangga, untuk pertanyaan sudah ada beberapa, tapi seperti biasa akan kita tampung dulu. Mungkin nggak perlu disimpulkan ya, karena sebenarnya itu tadi sudah cukup jelas bagaimana teknisnya, bagaimana beberapa caranya. Kemudian yang menarik adalah tentang crowdfunding itu ya, karena saya lihat yang sebenarnya kalau di luar tuh trennya itu untuk crowdfunding gitu. Jadi ada anak kecil cuman ngasih uang 5.000 pas segala macam. Nah, itu di sana seperti itu. Jadi with your $5 you can contribute to the conservation of the ocean, something like that gitu. Jadi kalau saya lihat di luar juga memang sudah seperti itu, dan kita bisa melibatkan dengan crowdfunding itu siapa saja dari berbagai kalangan mana saja. Kira-kira seperti itu ya, Mas Oji ya. Mangga, untuk selanjutnya setelah kita tadi tahu biodiversitas seperti apa, kemudian potensinya Indonesia itu seperti apa sih posisinya di mata dunia, kemudian kita lanjut ke konservasinya seperti apa. Nah, sekarang kita melihat real action-nya seperti apa yang sudah dilakukan. Nah, ini akan nanti dijelaskan atau dipaparkan atau di sharing oleh Bang Michael Teva, seperti itu. Kurikulum vitae-nya adalah seperti ini ya, itu personal skill-nya, komputasi kira-kira seperti itu, kemudian language proficiency-nya bisa bahasa Inggris, kemudian karakteristiknya demikian ya, itu boleh tuh ya, pada mbak-mbak silahkan itu memperdalam bagian karakteristiknya. Kemudian bisa dinaikkan sedikit panitia. Saya mau langsung ke achievement dan responsibilities. Nah, ini cukup banyak ya pengalaman profesionalnya di bidang environment, terutama di ocean, dari mulai oceanic, kemudian banyak sekali ya, staff communication department, kemudian best of 60s Indonesia's next 2070s, Kota Bandung, kemudian documentary and creature manager, kemudian head of publication team of our Ocean Youth Leadership Summit 2018. Bisa dinaikin lagi. Oh ya, beliau adalah orang Bandung, Gening . birthday-nya tahun 96 gitu ya, Januari, tanggal 1 Januari. Wah, hebat, betul itu ibunya melahirkannya pas tahun baru. Gitu ya. Kemudian working experience-nya cukup banyak ya. Dan memang di sini bisa dilihat bahwa beliau adalah working experience-nya pada real action di beberapa mungkin LSM seperti itu, NGO. Ya, untuk lebih lanjutnya kita langsung saja mendengarkan sharing dari Bang Teva gitu ya. Mangga, silakan, ada yang mau di-share slide-nya ya, atau gimana? Waktunya boleh. Seperti biasa 20 menit ya. Saya mulai dari sekarang 15.16. Mangga. Oke, terima kasih Bu Sidewi udah memperkenalkan saya, dan kepada Divisi Cinta Laut Hindi Unpad udah mengundang Diversity in Action. Saya coba, udah kelihatan ya? Oke. Jadi Diversity in Action ini adalah NGO yang bergerak di bidang lingkungan tentunya, dan arah pergerakannya adalah untuk mengatasi permasalahan sampah laut. Gitu. Saya lanjut aja. Ini adalah visi misi Diversity in Action. Kami mulai sekitar tahun 2015, jadi kami masih baru dibandingkan dengan Terangi dan CTC. Tapi kami berusaha sedikit untuk membuat perubahan yang lebih berdampak bagi lingkungan masyarakat juga. Gitu. Nah, baik lagi, tahun 2015 kita pertama kali melaksanakan aksi clean up pertama kita di daerah Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Kita sudah berhasil mengundang 100 partisipan, waktu itu dengan 60, kurang lebihnya 60 adalah
penyelam. Nah, langsung aja ke visi-misinya, ini adalah visi-misi Divers Connection. Jadi, kami Divers Connection memiliki visi untuk menciptakan atau menjadi jembatan antara data sampah dengan kalangan yang tidak paham akan data sampah tersebut, dalam artian lingkungan masyarakat kan emang nggak semuanya memiliki latar belakang yang sama seperti kita-kita akademisi gitu. Jadi kami berusaha untuk menjembatani antara data-data yang ada di lapangan dengan mereka supaya mereka bisa paham data bermasalahnya tentang sampah laut ini melalui data-data yang sedang kami himpun gitu. Kita bisa lihat di sini misi-misi DCA pertama adalah untuk mendukung perubahan lingkungan ke arah yang lebih baik. Kemudian kami berusaha untuk memfasilitasi antara pihak stakeholder, siapapun itu yang ingin berkontribusi terhadap kebersihan laut. Kemudian kami berusaha untuk mempromosikan kegiatan pariwisata yang berkelanjutan, sustainable marine tourism. Dan ya, balik lagi, kami berusaha untuk mengumpulkan data supaya data tersebut bisa diterimakan dengan baik. Dan kami berusaha untuk menyampaikannya kepada masyarakat. Jadi seperti itu. Ini adalah program-program DCA. Secara garis besar ada 4 program. Yang pertama Marine Debris Research, yang kedua Camping Workshop, Community Development, sama CSR Monitor Collaborator. Yang pertama Marine Debris Research, kami berusaha untuk sekali lagi menjembatani antara pihak peneliti dengan masyarakat. Kami sejauh ini, setiap kali kami melakukan kegiatan cleanup, kita selalu mengumpulkan datanya. Datanya akan kami himpun, dan sekarang kami sedang mengerjakan sebuah website yang bisa diakses oleh semua orang, tapi masih dalam tahap development. Ya, kami bekerja sama dengan lembaga riset LIPI sejauh ini, dan UNPAD juga kebetulan. Kemudian campaign workshop, ya seperti yang teman-teman lihat di Instagram DCA atau media sosial DCA yang lainnya, kami melakukan kampanye terkait kebersihan lingkungan, permasalahan sampah laut, lingkungan, gitu. Dan workshopnya ya, akhirnya kami berusaha untuk melakukan pelatihan-pelatihan kepada komunitas-komunitas lokal tempat proyek kami dilaksanakan. Proyek kami dilaksanakan di daerah Kepulauan Seribu. Jadi ya, kami melakukan pelatihan-pelatihan bagi komunitas lokal di sana, entah itu pelatihan diving, pelatihan recycling, bank sampah, segala macam. Itu yang kami lakukan, nyambung juga ke program berikutnya, community development. Nah, kemudian CSR Monitor Collaborator, ya seperti yang teman-teman bisa baca di sini, kita menjembatani kembali antara private sector yang ingin melakukan kegiatan CSR-nya untuk bisa berkontribusi secara nyata dan memberi dampak yang lebih besar bagi lingkungan dibanding kegiatan-kegiatan yang konteksnya seremonial. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang memiliki kaitan dengan kesehatan terumbu karang. Karena program DCA lumayan banyak dan tidak semuanya memiliki kaitan langsung dengan kebersihan laut, konservasi laut, sustainable tourism ini, kita lagi jalankan dari tahun 2018 di Pulau Harapan, di Pulau Harapan, dan ya kami bekerja sama dengan beberapa komunitas lokal, diantaranya Pokdarus Pulau Harapan, Kehati, Jarmon, Bintang Harapan, Taman Nasional. Mungkin dengan Terangi juga kalau nggak salah saya. Dulu pernah ada interaksi soalnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di kegiatan Sustainable Tourism ini kita mempunyai branding sendiri namanya Ecotrip. Jadi Ecotrip ini dilaksanakan sebulan sekali, dan yang mengikutinya biasanya dari perusahaan-perusahaan yang ingin melaksanakan kegiatan outing, atau mungkin dari pihak-pihak yang ya orang-orang biasa yang ingin melakukan kegiatan trip gitu. Kami akan memfasilitasi, dan ya biasanya konten-konten tripnya adalah transplantasi terumbu karang tentu saja. Kemudian biasanya dengan transplantasi mangrove, mereka akan kita bawa untuk tur keliling pulau, lihat fasilitas persampahan yang ada di pulau, bank sampah, kemudian fasilitas recycling, incinerator, segala macam yang ada di pulau. Jadi tujuannya adalah untuk membuat mereka semakin sadar gitu bahwasanya kegiatan pariwisata itu bisa sejalan dengan kegiatan konservasi. Dan kami bekerja sama dengan komunitas lokal, tadi disebut juga, gambar di bawah ini kondisi waktu kita lagi rapat untuk menentukan arah mana yang akan kita tuju di tahun 2020 ini di Pulau Harapan bersama para pengurus Pokdarwis di Pulau Harapan dan Pulau Kapa. Gitu. Nah, ini kemudian kegiatan berikutnya adalah coastal and underwater clean up. Karena lama kita diversifikasi, tentu saja kegiatan kita
lumayan seringnya clean up gitu. Kita lumayan seringnya clean up di darat dan di laut gitu. Jadi ya balik lagi ke yang tadi, kita melakukan clean up bukan cuma clean up doang, bukan cuma bersih-bersih doang, tapi kita melakukan clean up untuk mengumpulkan data. Dan sejauh ini kami sudah bekerja sama dengan LIPI dan UNPAD untuk membuat sebuah baseline pengambilan data yang cukup saintifik supaya data, supaya ada data yang dikumpulkan dari clean up itu bisa dipakai untuk diserahkan kepada stakeholder untuk meyakinkan mereka bahwasanya sampah laut itu merupakan ancaman yang nyata dan kondisi lapangan itu seperti ini gitu. Oke, jadi mungkin bakal langsung aja ke apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda gitu. Pertama adalah kita harus aktif untuk mencari apa yang kita mencari tahu sumber informasi di sekeliling kita. Kemudian aktif dan berkolaborasi. Nah, awareness, sensitivity, and knowledge. Jadi teman-teman kan udah kita semua udah bisa mengakses banyak banget informasi dari internet, dari penelitian di kampus mungkin, atau ya intinya banyak banget sumber yang bisa kita pakai. Di sini saya ingin coba sharing kegiatan DCA. Kami tahun 2018, 2019 ini melaksanakan workshop skala nasional, skala Asia Tenggara, ya yang mengundang narasumber-narasumber, dan kami melibatkan banyak sekali anak muda di workshop-workshop tersebut. Tujuannya adalah pertama untuk menjadikan mereka sebagai agen-agen perubahan di wilayah mereka masing-masing. Jadi secara nggak langsung kita mengundang, jadi secara nggak langsung kita udah menyebarkan pengaruh baik yang udah kita punya sejauh ini, supaya mereka bisa teruskan di wilayah mereka masing-masing, dan mereka bisa teruskan ke komunitas-komunitas lokal mereka masing-masing. Gitu. Dengan itu, dengan ini, kurikulum yang udah kita ajarkan bisa diterapkan di wilayah mereka masing-masing. Gitu. Gambar yang paling kiri atas ini adalah gambar di ketika kami lakukan workshop bersama Wisili di Jakarta. Kemudian, ya kurang lebih seperti itu. Yang di sebelah kanan adalah gambar ketika IMDS. Saya jelaskan di yang ini. Nah, IMDS ini merupakan salah satu workshop yang dilaksanakan oleh DCA selama 2 tahun sekali, 2017 dan 2019. Ya, yang intinya untuk mengajak anak-anak muda untuk berpartisipasi, belajar tentang hal yang mereka belum pernah tahu sebelumnya, permasalahan sampah di Indonesia dari berbagai sumber, supaya mereka bisa terus lagi di wilayah mereka masing-masing. Dampaknya lumayan besar gitu. Pada tahun 2019 kita berhasil mengundang 50 partisipan dengan menghasilkan 40 action plan. 2017, 14 action plan. Dampaknya kurang lebih seperti ini. Ada 14.000 orang terdampak dari kegiatan yang dibuat dari action plan tersebut. Kemudian ada 6.525 wanita, 111 aktivitas, melibatkan banyak komunitas dan berinteraksi dengan pemerintah setempat, dan juga melibatkan banyak universitas. Ini adalah kisah sukses daripada program IMDS tahun lalu. Jadi ketika itu salah satu tim dari Palu, mereka memenangkan sayembara, memenangkan best practice, best presentation dari program IMDS. Kemudian mereka mengimplementasikannya di wilayah mereka Palu. Dan mereka pada akhirnya dari 2017 sampai 2020 ini programnya jalan terus, dan mereka akhirnya menjadi perpanjangan tangan DCA bagi komunitas-komunitas lokal di sana. Mereka punya program rupiah, upcycling, C-School. Program ini tuh kurang lebih sama dengan apa yang kita ajarkan mereka kepada mereka ketika workshop, dan mereka mengimplementasikannya dengan baik gitu. Kemudian ada gejala kebersihan yang mereka melakukan kampanye dan webinar-webinar dengan metode WhatsApp group, sama seperti kita lakukan sekarang. Bedanya dia di WhatsApp, ini di media Google Meet. Ya intinya itu. Jadi yang ingin ditekankan adalah bahwasanya perubahan-perubahan itu mungkin gak langsung dari kita, tapi bisa secara tidak langsung dari orang yang udah kita pengaruhi, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah aktif dan start focus. Nah, di sini yang ingin ditekankan adalah karena kita udah memiliki informasi-informasi dari yang sebelumnya dan pengalaman-pengalaman yang udah kita punya yang harus kita lakukan adalah kita harus membagikan pengalaman-pengalaman kita gitu, memberikan berbagi
pengalaman kita, riset kita, pengetahuan kita melalui platform yang kita punya, kayak Himbio sekarang dan DCL. DCL-nya Himbio ini melakukan webinar kurang lebih seperti ini gitu. Teman-teman juga bisa aktif untuk cari voluntary, karena melalui voluntary itu mata teman-teman akan terbuka lebar tentang apa yang bisa teman-teman lakukan di luar sana gitu, meskipun mahasiswa atau mungkin ada yang sudah lulus, tapi banyak banget yang bisa kita lakukan gitu. Kemudian yang ingin ditekankan berikutnya adalah mengumpulkan data, karena data itu sangat penting untuk meyakinkan para stakeholder dan para private sector untuk bisa membuat keputusan. Karena ketika kita berbicara tanpa memiliki data, itu sama aja dengan kita berbicara bohong, karena tidak ada data yang bisa kita. Juga ini berarti teman-teman bisa melakukannya meskipun masih kuliah gitu, jadi nggak ada keterbatasan di sini gitu. Dan ketika teman-teman udah daftar grant, daftar bikin proposal segala macam, itu akan sangat berguna. Dan ketika diterima ya tinggal dilaksanakan aja gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan yang di CA. Pada pojok kiri atas ini gambar ketika kita lagi buka voluntary untuk edukasi ke warga setempat di daerah pulau Gunung Jawa. Jadi volunteer-volunteer yang kita ajak ini, mereka bakal nyeritain tentang sampah, tentang masalah sampah ini ke anak-anak SMP gitu. Tujuannya ya baik lagi untuk memberikan kesadaran kepada anak-anak ketika mereka. Punten, Kak Mai, suaranya tadi sempat terputus. Oh ya, sampai mana tadi ya yang saya putus? Suaranya. Tadi kayaknya slide sebelumnya deh, Kang, tapi yang bagian akhir-akhirnya. Oh gitu, oke. Tadi saya sempat singgung kalau kita sebagai volunteer, sebagai teman-teman yang aktif di organisasi, kita bisa ikut berpartisipasi untuk aktivitas voluntary gitu. Jadi tadi mungkin saya sempat singgung lagi yang masalah tentang guideline yang kita udah buat bersama-sama dengan LIPI dan UNPAD, yang mungkin teman-teman bisa pakai ketika teman-teman clean up di darat dan di laut gitu. Nah, ini adalah output yang kita hasilkan setiap kali kita clean up. Jadi yang di atas ini merupakan hasil clean up di Pantai Timur Ancol tahun 2019 waktu kegiatan 17 Agustus. Dan yang di kanan juga waktu eventnya adalah Ocean Clean Up Day gitu. Sama mereka berdua ini merupakan menggunakan guideline yang kita pakai, yang udah kita olah bersama-sama gitu. Jadi dengan demikian orang-orang bisa paham gitu tentang lingkungan, tentang data di lapangan itu seperti apa gitu. Dan itu merupakan tujuan kami, itu untuk menerjemahkan data di lapangan supaya bisa dipahami dengan mudah oleh masyarakat setiap kalangan gitu. Oke, di bawah ini ya bisa teman-teman lihat, ini adalah beberapa panduan yang kita pakai, yang kita buat di Pulau Harapan dan di ini kalau salah Pulau Untung Jawa, untuk mereka bisa paham gitu tertib wisata yang baik dan tata cara komposting.
kurang lebih ini adalah apa yang kita kerjakan selama ini. Berikutnya kolaborasi dan integrasi gitu. Jadi mungkin nggak bakal banyak juga di sini tujuan kolaborasi dan integrasi. Kita harus sadar gitu kalau kita ini nggak bisa bekerja sendirian bersama-sama mengatasi permasalahan sampah laut gitu. Jadi kita harus bekerja sama. Mungkin di luar sana udah banyak banget pihak yang memiliki visi yang sama, tapi memiliki progres yang tertunda gara-gara mereka nggak memiliki sumber daya yang tapi mungkin aja kita memiliki sumber daya dan kita bisa saling melengkapi gitu. Contohnya kayak kemarin banget kita baru beres melakukan pawai bebas plastik 2020 bersama beberapa inisiator lainnya, dan aktivitasnya dilaksanakan 2 hari ya, kontennya sama seperti yang sekarang lagi teman-teman lakukan. Kita webinar bareng, kita menyuarakan aksi, menyuarakan suara, aspirasi kita, tuntutan kita, segala macam, supaya orang-orang bisa paham gitu, dan mereka berpartisipasi melalui beberapa pendekatan, kayak ada kelas yoga, kelas cerita ke anak, kelas komposting rumah, kelas komposting rumah tangga yang gampang dilakukan oleh ibu rumah tangga misalnya gitu. Dan ya kurang lebih seperti itu gitu. Dan kolaborasi ini dilakukan juga dengan komunitas lokal yang ada di sekitar teman-teman gitu. Misalnya saya tinggal di daerah Kupang, terus di daerah saya ada komunitas lokal, mereka katakanlah komunitas nelayan gitu ya, apa yang bisa saya perbuat ya, saya pertama-tama ngumpulin informasi dulu apa yang mereka butuhkan, bikin program, kemudian melibatkan mereka supaya program ini bisa berjalan dengan lancar dan panjang gitu. Kemudian melibatkan juga komunitas-komunitas lokal yang ada, komunitas-komunitas di daerah kampus juga, misalnya kayak gambar di bawah ini yang kita beres banget kegiatan clean up ini. Ini kegiatan tahun 2017 di awal-awal DCA mulai, kita bareng-bareng sama komunitas selam di Unpad dan di ITB gitu. Kita kolaborasi terus akhirnya jalan. Maksudnya dari semua kegiatan yang saya bilang dari awal sampai akhir itu semuanya dilakukan oleh anak-anak muda gitu, dan keterlibatan orang-orang dan keterlibatan mereka perannya itu sangat penting gitu. Mereka menempati posisi-posisi yang sangat strategis sehingga program-program itu bisa jalan dengan baik gitu. Mungkin kayak gitu aja. Nah, berhubung tadi saya udah sempat ngomongin tentang si guideline-nya ini saya mau coba bagiin beberapa guideline. Jadi ini adalah guideline yang kita punya untuk mengumpulkan data sampah bawah laut gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat banyak banget panduannya. Kayak pertama-tama menentukan tempat laksanakan kegiatan bersih-bersih tentu saja. Nah, kurang lebih prosedurnya sama kegiatan penyelaman. Tapi yang ingin ditekankan adalah bagaimana data ini disortir gitu. Jadi kami sejauh ini membagi sampah di beberapa kategori. Plastik daur ulang, plastik daur sekali pakai, kertas, karet, tekstil, kayu, logam, kaca, keramik, B3. Jadi klasifikasi ini tujuannya adalah untuk memudahkan ketika sampah-sampah tersebut diangkut, ditimbang, sampah-sampah yang terpilah tersebut bisa diolah secara maksimal dan teratur oleh pihak bank sampah pertama kita bawa. Kemudian sampah-sampah yang tidak bisa terolah ya akan kita bawa ke tempat pembuangan akhir gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin singkat banget, tapi saya rasa ini sudah cukup merangkum tentang apa yang sudah DCA lakukan sejauh ini dan apa yang bisa teman-teman mungkin lakukan ke depannya gitu. Mungkin kayak gitu aja kali ya. Terima kasih banyak. Okay. Ya, terima kasih Bang Teva. Bang Teva ternyata dari kampus sebelahnya. Dari gedung sebelah. Dari gedung sebelah. Dari fakultas. Iya. Bisa titip salam? Boleh Bu, kalau saya. Oh, ya. Titip salam ke Pak Yudi ya. Oh siap Bu. Pakai main kampus lagi Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu. Gitu. Oke, terima kasih atas presentasinya yang singkat ya, karena pas 15.36 seperti slotnya. Itu banyak sekali ya, jadi bisa dilihat
apa-apa saja yang sudah dilakukan walaupun masih muda, 2015 baru berdiri, tapi saya rasa apa sudah cukup banyak kontribusinya terhadap beach cleaning atau ocean cleaning atau whatever lah, pokoknya bagian cleaning gitu ya, seperti itu. Dan itu saya jadi ingat dulu riset dan PKM saya itu pernah melakukan apa namanya tentang marine debris itu di Pangandaran ya. Kemudian juga risetnya juga ada, kira-kira seperti itu, memang ngumpulin di pilah, puntung rokok, dan sebagainya. Itu jadi sebenarnya cukup seru gitu ya, kalau udah dapat datanya. Bagian milah sampahnya teh rada-rada gimana gitu. Oke, kita langsung saja, kita buka sesi pertama. Ini sudah cukup banyak pertanyaan di saya ya, ada ngebrudul gitu. Jadi mungkin akan ada beberapa yang kira-kira mirip, mungkin akan saya kompilasi saja. Ini mulai saya buka tiga pertanyaan pertama, akan saya paparkan tiga pertanyaan pertama ya, karena nggak mungkin dibuka lagi karena udah masuk kok pertanyaannya. Saya akan bacakan saja. Ditujukan kepada siapa? Ini kepada Ibu Rili. Ibu Rili, are you there? Yes, I'm okay. Here. Thank you. Yeah, well, the first question is from Gozi Unpad. He's asking about sustainable fishery and sustainable tourism. Is it possible and how to make it real? Yeah, please. Thank you, Ibu Tridem, dan thank you so much for that question dari Pak siapa namanya? Gozi. So I think it's possible to achieve sustainable fisheries and sustainable tourism. Persepsi memang laut kita sangat luas dan ikan masih banyak dan banyak peluang untuk development. But at the same time, actually with fisheries sudah sangat terbatas sebetulnya. Banyak studi sudah dilakukan and it's clear we have already passed the maximum sustainable harvest that we could allow for populations of fish to come back. So for me, the best approach is to look at the commodities. Ada strategi khusus untuk tuna, untuk blue swimming crab, untuk groupers, snappers, and that in combination with kawasan konservasi perairan. So because we have so many species, at some stage it's better to set aside some marine protected areas that protect the fish stocks. So then actually a lot of the fish can be replenished and the larvae and the juveniles can bisa berkembang and support sustainable fisheries around the MPAs, di sekitar kawasan konservasi perairan. So MPAs have a very specific role in sustaining fisheries, especially in a country like Indonesia. And combined with national strategies per commodity, so regulating through quota, fish gear, and so on, I think you can achieve sustainable fisheries, but it needs a lot of integrated planning across ministries and so on. And same for tourism. A lot of the activities are not sustainable in terms of, for example, walking on coral reefs, touching coral reefs, or taking coral reefs out of the water. Also the development of pontoons, seperti di Nusa Penida sekarang jadi masalah karena terlalu banyak pontoon untuk mendukung kegiatan rekreasi di laut. So they actually damage the corals, shading the corals, the change are actually damaging the reefs. So banyak juga kegiatan pariwisata belum teratur. So it does need regulations, especially in kawasan konservasi perairan. That's why tourism activities can be allowed as long as there is a clear regulation, also a study limited accepted change or carrying capacity, how many tourists can be at some given time. Kadang-kadang juga terlalu banyak kapal di dalam satu teluk untuk melihat mola-mola namanya di Nusa Penida, or too many visitors at one day, so you have to regulate. But tourism, I think, can be managed. And also bisa mempromosikan kegiatan ekowisata berdasarkan alam, kegiatan juga terlibat ikut serta masyarakat di sana. So I think there are many ways to achieve it, but you need clear
regulatory frameworks at the same time, also awareness, education programs, and training to achieve both sustainable fisheries and tourism. Thank you. Yeah, thank you, Ibu Rili. I think you make it really clear and right to the focus. Thank you so much. Next question will be from Pulung Adi. It has to be Mas, ya. Male, ya. Mas Pulung Adi dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Nah, ini menanyakan kira-kira bagaimana menentukan, ini ditujukan kepada Mas Ozi, ya, bagaimana menentukan nilai tukar ekosistem terumbu karang. Jadi mungkin kira-kira economic valuable gitu mungkin, valuation economy, kira-kira seperti itu. Kira-kira ya nggak usah dikasih rumusnya ya, nanti jigrik, udah sore-sore begini jadi lapar gitu kan. Mungkin secara garis besarnya aja kira-kira seperti apa, enggak Mas Ozi? Terima kasih Bu Tri Dewi. Mungkin kalau dilihat dari banyaknya fungsi dan manfaat dari terumbu karang itu sendiri, terumbu karang itu nggak bisa dinilai dengan uang ya, menurut saya. Namun ada salah satu tools yang bisa digunakan untuk melakukan evaluasi ekonomi dari suatu ekosistem terutama terumbu karang. Nah, dengan melakukan kajian-kajian evaluasi ekonomi diharapkan dan mendapatkan hasilnya, ya, diharapkan dapat menyadarkan masyarakat bahwa ternyata terumbu karang di lokasi yang ada di lokasi atau suatu daerah itu bernilai per meternya sekian sekian gitu. Itu sih Bu menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Oji. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit, nggak apa-apa ya Mas, ini Mas Oji. Iya, siap Bu. Ya, jadi itu ada namanya ilmu economic valuation gitu ya, untuk suatu ekosistem. Itu memang betul tadi yang dikatakan Mas Oji, itu bisa dikonversikan dalam bentuk uang gitu ya, dalam ekonomi, ketika misalnya kita dihitung yang tadi perluasannya itu nanti yang hidup di situ berapa, ikannya ikan apa aja, ekonomis penting atau enggak. Nah, itu bisa nanti dihargakan. Jadi ada direct, ada indirect valuation economic gitu. Jadi itu agak-agak rudet rumusnya gitu. Jadi harus pakai tanjakan turunan apa tuh namanya yang gitu-gitu. Ya kira-kira gitu, tapi itu ada ilmunya, silakan nanti kalau mau belajar itu bisa, ada di UNPAD juga ada. Ada namanya valuasi ekonomi untuk ekosistem gitu. Karena saya dulu S2-nya juga itu. Kira-kira seperti itu ya, Mas Pulung Adi dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Gitu. Jadi bisa. Jadi makanya masuk akal ketika tadi ada kapal rusak sehingga sekian hektar terumbu karang yang rusak. Nah, itu bisa dikonversikan ke dalam uang. Berapa itu kehilangannya gitu, dan dalam jangka waktu berapa tahun kerugiannya itu bisa tuh. Orang ekonomi pinter tuh kalau gitu. Nanti mungkin next seminar online kita bisa bicara kayak gitu tuh. Ini saya ngasih ide ke Hibio, kira-kira seperti itu. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, yaitu dari Salma dari Greenpeace kepada Mas Ozi lagi gitu ya. Siap-siap ya Mas ya, minum dulu boleh. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan perikanan pada matriks yang tadi ditampilkan, nomor satunya itu. Kemudian kira-kira bagaimana sih yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Ini juga ditanyakan kepada Mas, selain kepada Mas Ozi, juga kepada Bang Teva ya. Jadi bagaimana supaya meningkatkan kesadaran masyarakat gitu. Kira-kira seperti itu. Enggak, silakan Mas Ozi dulu, kemudian Bang Teva. Oke, terima kasih Bu. Mungkin saya ulang lagi pertanyaannya tadi ya, apa yang dimaksud dengan pengelolaan perikanan pada matriks yang tadi sudah saya sebutkan. Sebenarnya pengelolaan perikanan ini banyak ya bisa dilakukan. Mungkin salah satunya kita bisa dengan cara melindungi satu kawasan yang perikanannya itu sudah mengkhawatirkan gitu, dengan cara upaya mengurangi upaya-upaya eksploitasi perikanan yang berlebih serta aktivitas-aktivitas yang rusak. Dan upaya-upaya ini juga kita harap bisa menjaga serta meningkatkan tadi pembahasannya mengenai ikan herbivore yang ada di sana. Memang kebijakan ini memang
lebih terkait ke stakeholder atau lembaga yang mengelola si suatu kawasan ya. Jadi seperti itu Bu. Terus saya lanjut ya Bu untuk pertanyaan kedua, bagaimana Terangi meningkatkan kesadaran masyarakat dari kegiatan yang sudah dilakukan? Sebenarnya kegiatan-kegiatan tadi sudah saya sampaikan juga gitu dari Terangi sendiri, sebenarnya ada beberapa kegiatan yang berkaitan langsung dengan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat. Salah satunya mungkin tadi kurang jelas adalah, dan ini salah satunya ada sekolah kanker Indonesia gitu, yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi ini merupakan salah satu poin pembelajaran, jadi selain meningkatkan kesadaran juga bisa mengedukasi terutama untuk masyarakat yang ada di pesisir, karena sekolah kanker Indonesia ini memiliki beberapa modul edukasi terutama terumbu karang, laut, serta ekosistem lainnya gitu. Dan target-targetnya ini bisa dipakai mulai dari yang mana sampai dari SMP ya, mulai dari SMP sampai ke tingkat lanjut. Dalam praktek juga kita, dalam prakteknya ini, sekolah kanker Indonesia menerapkan konsep yang disebut dengan tata, yaitu amati, analisa, ajarkan aksi. Jadi para peserta yang mengikuti kegiatan ini nggak cuma diajarkan untuk melakukan aksi, tapi melakukan pengalaman lebih dahulu gitu. Selamatkan terkait dengan tipis tanahnya yang mau mereka intervensi. Dengan pengalaman ini, kita akan melakukan analisa data hasil pengalamannya dan data-data yang sudah dianalisa tadi kita bantu untuk menyebarkan ke masyarakat umum gimana hasil-hasil yang mereka bagi. Dari hal ini, setelah itu kita melakukan aksi-aksi berdasarkan permasalahan yang sudah mereka temui di lapangan. Jadi, konteks banget ya udah kita menjawab mungkin beberapa permasalahan dan juga kasih solusi gitu. Nah teman-teman kalau memang berminat gitu dan mau mengadaptasi kegiatan sekolah kanker Indonesia yang sudah kita kembangkan ini, mungkin bisa menghubungi Terangi lebih lanjut ya. Nanti Terangi bisa bantu untuk menyediakan beberapa kegiatan yang bisa kalian gunakan untuk implementasi kegiatan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ozi. Tuh langsung ada tawaran terbuka tuh kepada para peserta di sini. Silakan kalau mau join bisa bergabung. Itu kira-kira seperti itu ya. Mangga, itu harus kesempatan yang harus segera disambar itu ya. Jangan sampai terlewat begitu saja gitu. Karena sudah terbuka. Nah, itu Mas Ozi nanti jangan sampai kewalahan kebanjiran WA gitu. Ya, lanjut Mangga tadi Kang Teva tadi pertanyaan yang sama untuk yang kedua kira-kira bagaimana tuh cara-cara to educate gitu ya, mengedukasi masyarakat gitu. Kira-kira apa yang sudah dilakukan selain dari tadi yang ditampilkan itu mengedukasinya kira-kira seperti gimana lagi gitu. Mangga Bang Teva. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau berkaca dari program yang udah dilakukan sama DCA, kebetulan kita dapat hibah dari USAID untuk bikin program edukasi masyarakat di Kepulauan Seribu di beberapa pulau. Dan metode yang kita pakai adalah pertama kita ke sana, pertama kita identifikasi dulu masalahnya apa. Kemudian ada tahap edukasinya. Nah, di tahap edukasinya ini kita melibatkan banyak banget nih komunitas-komunitas lokal di sana, kayak misalnya ibu-ibu bank sampah, ibu-ibu PKK, kemudian PPSU, PJLP. Jadi kita intervensinya lewat intervensinya benar-benar dari kalangan akar rumput, dari mereka dulu gitu. Kemudian selagi itu jalan, kita juga bantu juga dengan membuat forum dengan pemerintah daerah sana, kayak gubernurnya, kemudian lurahnya, bupati di sana gitu, RT RW-nya. Jadi penetrasi yang dilakukan itu dari dua arah gitu. Nah, selagi itu jalan, program-program kita benar-benar diarahkan supaya mereka mandiri secara finansial. Jadi mereka selain mereka dapat penyadaran tentang hal yang kita ajarkan ke mereka, mereka juga tahu nih bahwasannya hal yang kita ajarkan itu mampu memberi dampak finansial kepada mereka gitu. Karena itu mungkin salah satu metode, salah satu pendekatan yang paling gampang untukkan oleh mereka gitu. Dan mereka mungkin sudah dapat hasilnya secara langsung. Kurang lebih seperti itu gitu. Mungkin cukup menjawab gitu, Bu. Terima kasih. Ya.
Thank you so much atas apa namanya jawabannya. Saya rasa itu juga ini ya membuka peluang dari pihak mungkin dari pihak mahasiswa untuk bisa bergabung gitu, jadi volunteer, jadi apa, jadi crowdfunding, itu banyak sekali ya peluangnya. Terima kasih. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu untuk Ibu Rili. Ibu Rili, are you still there? Yeah, I'm here. Thank you. Okay. Yeah, there is a question on how to change the mindset of the communities near the coastal due to the conservation of coral reef, because you also know that they are also with the hard position with the economic condition of from their side, something like that. Mm-hmm. So, especially for using the gear and tools, which is hopefully can in line with the conservation, but not always like that. Something like that. So, based on your experience, is there any what do you call it, a program or plan, action plan? Right. How to change the mindset of the people? Thank you, Ibu. Yeah, there are many examples how we can engage the local communities. For example, in Nusa Penida in Bali, you know, you have to take the time to engage local communities who have been living there for many years. So it took us 2 years to engage 16 villages to gain their support to set up an MPA, Nusa Penida MPA. And I think the key is that you actually start to map out their important fishing grounds atau daerah lain yang sangat penting buat masyarakat untuk mata pencaharian yang day to day. But so you have a good idea of what how they use the area, and then you can start to discuss the issues, the problems. Semua juga sadar ada masalah pencemaran plastik or overfishing, and so I think the key is to actually engage people in a dialogue and the issues and how can we find a solution together. So it's very important that they then start to join the zoning plan, for example, for an MPA. So ada juga pertanyaan, how do you start an MPA? It's really about starting a dialogue with all the stakeholders in an MPA, termasuk masyarakat or other groups like dive operators or semua yang punya kepentingan di daerah itu, and start to map out how the area is used, what are the threats, and also then discuss the solutions together. Karena tanpa zoning plan juga susah mengelola sumber daya alam di daerah perairan. And once everyone understand that it's also for the benefit of everyone, bisa mendiskusi, compromise, you can start to set aside areas for fishing, for tourism, yang disepakati oleh semua yang berada di kawasan itu. So it's all about engaging the stakeholders dari awal, jangan belakangan, itu jadi masalah. Kalau nanti sudah ada batas-batas kawasan konservasi perairan and no one actually supports it. So very important to engage the stakeholders in the problems, because I think everyone understands that there are problems, tapi bagaimana mencari solusi itu bisa juga bersama-sama mencapai. So our experience is, yeah, engage the communities early on and also become part of the solution so they can also help mengawasi beberapa daerah, upamanya daerah hutan bakau, they become the guardians of the mangrove, they can start to do ekowisata, membawa turis di sana. So many ways to engage the local communities as well. And we have a good experience with that, or give them support in different alternative income strategies. Upamanya di Arafura Sea in Merauke, we asked the fishermen to help collect the fish nets, yang ghost nets yang ada banyak di Arafura. They are discarded nets that damage the reefs, and they can actually be collected, and then we support them to process the nets and export them to markets to Europe.
So in that way, the fishermen have a good income. We supply the market with sustainable recycled nets, and we clean up the oceans as well. And same with the women, you can engage them in the upamnya untuk the bycatch of fish, like flying fish, bisa membuat keripik atau apa. So there's zero waste in the fishing activities, but the women can actually get a better income. In our case, in Pulau K, in Desangan, the Maluku Tengah, the women got actually a better income with 80% by utilizing the bycatch of fisheries. So in that way, you can engage them in alternative income, but at the same time, ask them to also help protect the coral reef areas for the benefit for everyone. Thank you. Yeah, thank you, Ibu. Really, there's so many examples that already succeeded in doing how to make a compensate, yeah, to compensate the economic income from the communities, so they can change, or they change their mindset and also their activities to the conservation. So the next question is for, again, Ibu Rili. Don't go away. So this is from Agung Unpad. Ibu Rili, are you still there? Yeah, I'm okay. Here. Yeah, so Agung asking about from your experience of more than 25 years in doing the reef conservation, is there any clue or fact that what kind of species become the most important for the sustainable of the coral reefs? Yeah, that's a great question. I think, yeah, of course, it's a delicate balance. Every species has a role to play in the coral reef. Kalau ada ini satu jenis yang hilang, ya jadi masalah for the whole ecosystem. But we tend to focus on keeping the predators on the reef, you know, like, for example, groupers or, you know, reef sharks and so on, because they are the ones that are quickly depleted, particularly for the trade in food fish or for shark finning. And it's good to, if you see those coming back, you have big fish on the reef, it means also that the coral reef is well protected, particularly from overfishing and habitat destruction. So you can have specific indicators that you can use to see also in terms of species how the reef is doing. For example, also the presence of reef fish, yeah, the predators like the groupers and reef sharks, but also the abundance of other animals like turtles often if they come back, or other biota, manta rays can also love to swirl around the reef. So I think you can see also from that perspective how the reef is doing and where the conservation efforts and interventions are successful. And yeah, some examples, maybe I've seen it, for example, in Banda also, after the eruption of the Gunung Api, then the coral reefs came actually back very quickly. In 10 years' time, you had big table corals attracting another fish population again. And you can see a reef recovering quickly, especially if it's well protected. Thank you. Okay, thank you, Ibu Rili. Though, so there is no the most important, yeah, all are important because all are integrated in one ecosystem. So it affect one another. So we go next to the question to, oh yeah, that's the question for the how to change the mindset is from Amirul Dimas from UB. Hello from Malang. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi sudah dijawab ya oleh Ibu Rili juga oleh Mas Ozi.
Nah, sekarang kita go to the next question, yaitu Probowati dari UNPAD. Nah, ini kira-kira dengan adanya pandemi ini, bagaimana dampaknya terhadap konservasi karang yang sudah dilakukan? Ini kepada Bang Teva dan kemudian selanjutnya kepada Bang Ozi Mangga. Bang Teva dulu. Sorry, Bu, boleh diulang pertanyaannya? Tadi abis ini ya, lagi nelen makanan. Jadi ini kan pandemi COVID. Nah, ini kira-kira efeknya gimana nih terhadap usaha atau action plan yang sedang Anda kerjakan gitu? Ada nggak efeknya? Apakah stop? Apakah jadi gimana gitu? Nah, itu Mangga silakan kepada Bang Teva dulu, nanti terus abis ini Bang Ozi. Bang Ozi silakan dipikir-pikir dulu jawabannya. Bang Teva langsung dijawab sekarang. Mangga silakan. Ya. Jadi semenjak corona ini, program kita di pulau itu jadi terhambat. Jadi kita mau nggak mau harus meninggalkan pulau. Biasanya di pulau itu kita meninggalkan 2 orang fasilitator. Proyek terakhir itu di Pulau Harapan dan Pulau Kelapa, masing-masing pulau 1 orang fasilitator. Sejak corona merebak gitu, akhirnya mau nggak mau fasilitator itu kita akhirnya tarik lagi ke darat. Dan sekarang kondisinya Pulau Kepulauan Seribu itu jadi zona merah. Jadi akhirnya sebenarnya proyek kita yang di pulau itu lumayan terhambat. Tapi untungnya karena kita udah menjalin komunikasi yang baik dengan warga pulau sana, kita memiliki perpanjangan tangan di sana. Contohnya di Pulau Pramuka. Waktu itu kita bikin semacam bantuan ke Pulau Pramuka untuk membuat semacam apa pusat cuci tangan publik gitu. Kita bagi-bagi produk kesehatan seperti itu. Dan yang melaksanakan adalah orang pulau. Kita juga punya refuse store di Pulau Pramuka dan yang menjalankannya adalah orang pulau. Jadi semenjak corona ini ya komunikasi kita dengan orang pulau mau nggak mau harus berjalan dengan baik supaya program kita tetap ada laporannya ke kita gitu. Nah, untuk program-program yang lainnya ya mau nggak mau kita harus melaksanakannya secara daring gitu. Kayak contohnya kita pawai bebas plastik kemarin dilakukan secara daring. Kita melakukan seminar-seminar juga secara daring gitu. Tapi ya intinya kita harus beradaptasi sih, dan DCA beradaptasinya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, lanjut. Terima kasih Bang Teva. Mangga, Mas Ozi, pertanyaan yang sama. Baik, Bu. Terkait dengan pandemi ini ya memang semenjak COVID sama dengan Bang Teva tadi, ada beberapa kegiatan kita yang terhambat gitu. Namun kalau langsung terkait dengan diving di laut, awal-awal pandemi mungkin kita juga stop. Nah, tapi beberapa waktu belakangan ini kita sempat lagi ke lapangan karena ini terkait kebutuhan monitoring ya, monitoring terumbu buatan yang sudah kita kerjakan gitu. Karena perlu adanya pemantauan dan pemeliharaan, kita sempat ke lapangan. Karena kan udah banyak juga ya yang menyebarkan gimana cara untuk mengantisipasinya. Nah, kita juga dari Terangi sudah membuat suatu standar ya SOP untuk kegiatan lapangan agar terhindar dari COVID ini gitu. Jadi dengan menerapkan SOP yang dengan baik, insya Allah sih akan nggak masalah ya. Tapi kalau bisa sih memang untuk di masa pandemi ini kita kurangin dulu ya aktivitas yang berkerumun gitu, mengumpulkan banyak orang sih gitu, Bu. Terima kasih. Ya, okay. Thank you. Nah, itu adalah tadi udah semua pertanyaannya ya. Jadi tadi saya langsung bablas aja jalan tol, nggak pakai termin-termin, udah ditampung pertanyaannya. Nah, ini sekarang saya moderator boleh nanya ya, MC? Halo. Boleh, Bu. Oke, okay, boleh dong. Karena kemasalahan saya. Mungkin ke Ibu Rili, ketiga untuk ini pertanyaan pamungkas untuk ketiga pembicara ya, karena di list saya sudah tidak ada pertanyaan lagi dan itu sudah tidak ada pertanyaan lagi juga kepada ketiga pembicara. Mungkin ke Ibu Rili dulu. Ibu Rili? Ya. So in this kind of pandemic era like this, then we don't know
when it will be the end of this pandemic, hopefully, or end of the year means end of the pandemic, and so next year we can have a real normal condition. How millennials can do for the reef conservation? I mean, how? What kind of action that really in line with this silent action, probably something like that, from your side? Yeah, thank you, Ibu. Great question. Also, I guess yeah, because sekarang juga kegiatan pariwisata not so much anymore. Yeah, at this point. So actually, this is the time. I think if the, for example, students, dive clubs can actually help, you know, clean the coral reefs, for example, from nets, from plastics that are stuck on the reef, because there's not much activity from tourism at the moment. So that would actually be a good time to start cleaning up. And we try to promote it also here in Bali. And at the same time, support communities who are now no longer, who do not have an income from tourism, can actually shift to other activities. For example, in Nusa Penida, they shift to seaweed farming, which is then now an alternative income instead of tourism activities. And I think, again, we can all reduce our plastic footprint, you know, by using different materials, refusing or reducing it, and continue our awareness and education program. Now, a lot of people are online, and we see that a lot of outreach, a lot of training can also be organized, like this webinar, I think also very good. So we should also utilize this new reality untuk ini, banyak kegiatan pendidikan penyuluhan yang kita bisa melakukan bersama-sama. So I think there are some opportunities also in this crisis, in this pandemic, that we can use. And I think also the question from Pulung Adi, I see this. I don't know whether we have answered his questions about dalam upaya pencapaian KKP di tahun 2030, sekiranya kendala apa yang paling sulit. So that this is another process indeed. How can we support the government to establish more kawasan konservasi perairan? And I think we can all support with data collection, especially with the student clubs, if they can help collect data that the government can use to establish more MPAs or monitor MPAs, like in Pulau Seribu or in Karimun Jawa or all over Indonesia, will be very helpful. And we support an MPA vision for 10 years. Dan kendalanya yang sekarang we try to address are 7. If you allow me to mention those 7 things that we try to address in this roadmap for 10 years, supaya Indonesia bisa mencapai tujuan 30 juta hektar by 2030 in kawasan konservasi perairan, is integrasi perencanaan dan penganggaran. So it's about integrated planning antara instansi terkait, terutama for home affairs, Ministry of Finance, tourism, environment, marine affairs and fisheries, Bappenas. So there's integrated planning, karena kadang-kadang juga kawasan konservasi perairan ada, but they are actually in the middle of a development plan, for example, that could be contradictory. Yang kedua, sumber daya manusia, kapasitas dan kompetensi. We don't have enough staff to actually support the 196 KKPs yang sekarang ada, dan apalagi yang ditambah, so we need more capacity. Yang ketiga, legal dan pengaturan. So we need more legal tools to help manage the MPAs. Number four, pemanfaatan berkelanjutan kawasan konservasi. So how do we allow sustainable use like fisheries, seaweed culture, tourism in MPAs, dan juga sarana apa yang bisa kita ambil untuk masalah itu. Dan kelima, pendanaan berkelanjutan. So how can we sustain the financing of those marine conservation areas? Keenam, upaya
efektif lain untuk konservasi berbasis kawasan. So this is OECM. So for example, you have effective MPAs yang tidak punya status hukum sebagai kawasan konservasi perairan, but the local communities, for example, do a great job in protecting the coral reefs. And then ketujuh, kerangka komunikasi dan penjagaan. So how can we communicate and promote our marine protected areas among agencies with the stakeholders like communities and also internationally to promote it as a sustainable tourism destination. So I think that roadmap ini sekarang dibuat akan selesai dalam beberapa bulan oleh KKP dibantu dengan konsorsium NGO termasuk WWF, CTC, WCS, CIT, and CIDANRARE dan juga banyak instansi terkait mendukung dan membantu dengan roadmap ini. So I think if we can all support that, especially young people, millennials, saya pikir akan kita bisa berhasil dan Indonesia bisa menjadi contoh untuk konservasi perairan dan laut di tingkat dunia. Terima kasih. Thank you, Ibu Rili. So, we go next to Mas Ozi. Kira-kira nih milenial nih kan penasaran nih. Ini COVID kayak gini nih bisa apa? Mereka juga pengen berkontribusi gitu. Saya juga pengen. Tapi kan nggak bisa juga, nggak boleh nyemplung-nyemplung air mah. Gitu kan. Nah, sok kumaha. Baik Ibu Tri Dewi, terima kasih. Terkait di masa pandemi ini justru menurut saya ini ya. Kalian bisa googling, mungkin manfaatkan Google dengan modal laptop dan pakai internet gitu. Kita bisa lebih produktif untuk mencari berbagai macam studi literatur terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi terumbu karang gitu, maupun ekosistem pesisir lainnya. Walaupun memang pengalaman akan lebih banyak didapat dari kegiatan di lapangan ya, tapi nggak menutup kemungkinan kita juga bisa belajar dari hasil-hasil publikasi, mungkin penelitian orang lain gitu, dengan cara menggali lebih dalam apa sih permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh terumbu karang saat ini gitu. Dengan mengetahui permasalahan yang dihadapi, biasanya kita akan lebih kayak greget nih untuk cari solusi gimana supaya mengatasi masalah ini gitu. Nah, untuk mengatasi, kalau udah tahu permasalahannya, kita bisa produktif dengan cara mungkin menulis ilmiah maupun artikel-artikel populer juga. Terus kita juga sekarang kan zamannya milenial nih, sering post-post konten di sosial media ya. Nah, juga bisa manfaatin post konten di sosial media dengan materi-materi edukasi gitu, berdasarkan hasil riset yang sudah dilakukan sebelumnya gitu. Kalau mempermasalahkan data, sebenarnya di era digital saat ini udah banyak banget ya data-data digital yang bisa kita manfaatkan ya, dan tersebar secara gratis. Jadi tadi salah satunya contoh juga yang sudah saya paparkan tentang Google Earth Engine itu wahana spasial untuk analisis citra penginderaan jauh gitu. Itu tersedia banyak banget data-data digital yang gratis dan bisa kalian manfaatkan. Memang butuh sedikit apa ya, keurutan dulu untuk belajar bagaimana cara menggunakannya. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Mas Ozi. Itu berarti namanya milenial juga kudu riset. Nah, kudu banyak baca. Nah, gitu. Jadi intinya tuh banyak baca memang kan, ikro kan gitu ya. Jadi harus banyak baca, membuka wawasan, punya networking, itu yang bisa Anda lakukan. Namanya milenial kan sekarang semua sudah di mana-mana informasi. Jadi betul tadi kata Mas Ozi, gunakan informasi itu untuk mengedukasi diri sendiri dan juga masyarakat. Kan kira-kira gitu ya. Mangga Bang Teva selanjutnya. Terus habis salamnya jangan-jangan. Enggak ya, masih banyak. Ya mungkin udah disinggung tadi sama Bu Rili sama Mas Rozi. Tadi saran Bu Rili lumayan relevan sih sama yang kita lakukan. Jadi kita ngelihat kalau sampah-sampah yang ada di laut itu merupakan sampah-sampah rumah tangga gitu. Jadi mungkin satu tips lagi adalah kita bisa coba memilah sampah dari rumah supaya sampah-sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dan sampah-sampah yang tidak bisa terolah itu bisa terminimalisir gitu. Dengan demikian ya kita sedang melakukan kegiatan clean up tapi dari rumah gitu. Terus mungkin nyambung sama pernyataan dari Mas Farul Rozi tadi,
kita bisa banget bikin kajian-kajian dari artikel-artikel ilmiah yang udah kita baca gitu. Karena kan kita kan kebanyakan dari kita mungkin dari latar belakang akademisi anak-anak kuliahan, dan kita harus menyampaikan secara dengan berbagai metode kreatif supaya informasi-informasi itu bisa dicerna oleh khalayak umum gitu. Kurang lebih seperti itu sih, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tipsnya ini mengena ya, artinya kita mulai dari diri sendiri, jangan pakai plastik, kemana-mana bawa tumbler, bawa bag, jadi nggak perlu bawa plastik kemana-mana. Kalau perlu bawa karung gitu ya, kalau mau belanjanya banyak gitu, bawa karung gitu kan, seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi bisa kita mulai, jadi millennials, what millennials can do itu nggak usah jauh-jauh gitu ternyata tadi kan. Dari mulai yang sederhana, ini mungkin sekalian saja saya rangkum semuanya ya. MC boleh ya, karena tadi pertanyaan-pertanyaannya sudah keluar semua, sudah dijawab. Ya boleh, Bu. Dengan detail, dengan memuaskan gitu. Jadi kita semuanya bisa melakukan. Dan gak hanya milenial aja ya, saya juga dari grup yang lebih tua dari milenial gitu. Juga bisa berkontribusi. Yaitu misalnya dari bagaimana, aduh itu ada tukar dagang apa lagi. Ya, mohon maaf ya. Beginilah kalau daring, tapi seru sih gitu. Jadi artinya kita bisa melakukan apa aja kok di era COVID ini. Jadi bukan berarti kalau COVID itu terus kemudian kita jadi stagnan, nggak bisa apa-apa gitu. Tapi kita bisa melakukan hal yang sederhana, yang sepele, dari mulai diri sendiri, misalnya tadi mengurangi penggunaan plastik, mengolah sampah di rumah dan sebagainya, dan mengedukasi. Karena sebenarnya gini ya, sebagai ini sebagai sharing pengetahuan aja, bahwa masyarakat di Indonesia itu yang sarjana ke atas, artinya terdidik, itu hanya kurang dari 10% loh. Kurang dari 10%, sehingga artinya ini bisa, sebentar ya, ini saya suruh berhenti diam dulu, bisa nggak itu? Mamangnya teh karena nggak dibeli jadi makin kenceng gitu. Ya, jadi sampai mana tadi? Ya, jadi artinya adalah tugas kita sebagai orang yang teredukasi lebih gitu. 10% dari seluruh masyarakat 270 juta manusia di Indonesia itu untuk bisa memberikan kesadaran atau mengedukasi masyarakat sekitar, terutama di daerah pesisir yang berhubungan langsung dengan ekosistem laut tersebut. Dan juga enggak hanya masyarakat pesisir, ya, artinya kita-kita yang di non-pesisir juga berkontribusi banyak gitu dengan tidak menggunakan yang berbau plastik gitu, kira-kira demikian. Ya, saya rasa mungkin sudah dirangkum semuanya. Masih ada yang mau ditambahkan dari para narasumber? Mangga, silahkan. Dari saya cukup, Bu. Thank you, Ibu, ya, sudah. Terima ya, Ibu Lili, dan ya. Yeah, thank you. I think terima kasih untuk segala kehadirannya. Mangga, silakan kalau ada masukan dan saran bisa nanti disampaikan kepada panitia, nanti bisa langsung disampaikan ke para narasumber. Dan terima kasih sekali, it's been an honor for me being host of this event. Thank you Ibu Rili, Mas Ozi, Bang Teva, juga MC, panitia, dan segenap peserta yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Terima kasih atas segala masukan, saran, dan juga nanti mungkin mudah-mudahan panjang silaturahmi kita, dan ini bukan pertemuan yang terakhir, ini justru awal dari semuanya. Mudah-mudahan ke depan-kedepannya kita masih bisa bertemu lagi, bekerja sama lagi, dan mungkin kita bisa berdiskusi lebih panjang untuk kemajuan Laut Indonesia. Itu ya, Bu Rili, nanti Mas Ozi juga Bang Teva, mungkin nanti saya akan sibuk mengontak Anda, jadi jangan lupakan saya, tolong diingat wajah saya seperti ini ya. Jadi nanti mungkin kalau saya kontak untuk riset, karena saya mungkin ada beberapa yang ingin diskusikan juga dengan Mas Ozi mengenai makroalga segala macam kayak gitu, dan juga Ibu Rili kayaknya seru, nanti mungkin kita akan lanjut. Baik, semoga itu. Anda semua yang terlibat di sini bisa saling mengontak, bisa berkontribusi lebih banyak. Jadi jangan khawatir, COVID ini tidak menutup kesempatan bagi milenials untuk bisa berkontribusi banyak
terhadap konservasi laut, khususnya konservasi terumbu karang. Jadi semangat ya milenial, you have the world on your hand. The world on your hand. Jadi don't worry. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Selamat. Ya, terima kasih banyak Putri Dewi yang sudah memandu diskusi kita pada sore hari ya. Sekarang udah mulai jam, udah hampir 4:30 gitu. Wah, seru juga nih buat hari ini. Terima kasih juga buat Bapak Ibu narasumber, Mas Abang ini sebenarnya bukan Bapak sih, untuk narasumber yang sudah memberikan materinya pada sore hari ini. Ya, cukup seru juga. Semoga apa yang sudah disampaikan dari para narasumber tadi memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan juga lebih meningkatkan awareness kita, terutama bagi kaum-kaum milenial terhadap konservasi ekosistem laut, apalagi di negara kita yang luar biasa kaya ini gitu loh. Dan juga buat teman-teman peserta, jadikan forum ini sebagai forum komunikasi dan silaturahmi. Mungkin bisa dilihat dari di list pesertanya, bisa saling nge-add dan bisa saling komunikasi lanjutannya. Dan semoga untuk webinarnya bisa menjadi awal kita untuk bisa lebih bergerak untuk konservasi terumbu karang di Indonesia ini. Ya, untuk selanjutnya, agendanya adalah penyerahan sertifikat secara simbolis kepada moderator dan narasumber. Ya, mungkin panitia bisa menampilkan untuk sertifikatnya. Saya sudah siap menerima ini. Ya, mungkin panitia secara simbolis digitalnya kita tampilkan. Sedang dalam proses nih panitia ini. Lagi di print kayaknya, Bu. Ditulis. Mohon ditunggu sebentar untuk MC dan narasumber semua. Ya, mungkin ada kendala dari internet. Oh iya, kendala mungkin. Yeah. Nah, ini sedang. Untuk sertifikat pertama, masih loading ya? Loh, kok Bu Ida? Bu Ida, apa kabar? Assalamualaikum, Bu Ida. Di sini hadir juga Pak Tatang. Assalamualaikum, Pak Tatang. Oh iya, ada Pak Tatang. Apa kabar? Ya, mungkin panitia belum muncul untuk sertifikatnya. Ya, mungkin nggak perlu satu-satu kali, salah satu aja contohnya. Oh, diulang seperti itu. Mohon maaf, ada kendala sinyal sebenarnya, ada salah ini. Sudah muncul? Nah, sudah. Yang pertama, untuk sertifikat pertama ditujukan kepada narasumber kita, untuk Bu Rili Johani. Terima kasih. Dari Executive Director at Coral Triangle Center. Thank you very much, Bu Rili, sudah memberikan ilmunya pada sore hari ini. Sama-sama, terima kasih kembali. Thank you. Terima kasih. Ya, next. Sertifikat selanjutnya untuk narasumber kita yaitu Bang Michael Teva dari Creative Specialist at Diverse Clean Action. Terima kasih Bang sudah memberikan ilmunya pada sore hari ini. Ya, terima kasih kembali saya diundang. Terima kasih di sertifikatnya. Ya, terima kasih Bang. Next. Ya, untuk sertifikat selanjutnya diberikan kepada narasumber kita yaitu Mas Fahru Rozi dari Spatial Ecology Laboratory Yayasan Terumbu Karang Indonesia. Terima kasih Mas untuk materinya pada hari ini. Sama-sama, terima kasih kembali. Ya, terima kasih. Next, panitia. Ya, untuk sertifikat terakhir diberikan kepada moderator kita, Ibu Dr. Natri Dewi Kusmaningrum Pribadi dari Departemen Biologi FMIPA UNPAD dan Indonesian Ambassador for Leibniz GMT Bremen, Germany sebagai moderator yang sudah memandu jalannya diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Ya.
Sebelum saya tutup acara ini, saya mengingatkan lagi untuk seluruh peserta untuk mengisi absen lagi yang linknya akan segera dikirimkan oleh panitia dan juga mengambil screenshot dari webinar kita kali ini. Dan juga saya ingin menginformasikan kalau webinar kita kali ini juga direkam dan untuk selanjutnya bisa ditonton ulang di channel YouTube Himbio Unpad. Untuk selanjutnya bisa mungkin di like, share, dan subscribe untuk channelnya. Dan juga untuk bisa mengetahui info selanjutnya mengenai webinar-webinar series dari Himbio, bisa di-follow di sosial media kita di @himbio_unpad di Instagram atau dilihat di website kita di www.biologiunpad.ac.id. Dan juga kita sudah sampai di penghujung webinar kita pada sore hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang sudah hadir, terima kasih kepada para narasumber, terima kasih kepada Ibu Moderator. Dan juga saya terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia atas partisipasi, perhatian, dan juga antusiasmenya yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Saya Sultan Eka Buana sebagai MC yang bertugas pada hari ini mewakili seluruh panitia yang bertugas pada webinar kita kali ini mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pada webinar kita hari ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya. Sampai bertemu lagi di webinar Himbio Unpad selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih kepada Kang Arci sebelumnya. Ya, untuk peserta yang belum absen, sudah saya kirimkan link absensinya karena ini juga masukkan salah satu syarat untuk mendapatkan esertif. Dan untuk sertifikat untuk narasumber dan moderator dan juga MC nanti akan kami kirimkan melalui email yang sudah biasa kami kontak. Atau nanti bisa kita tektokan lagi dengan via WhatsApp. Paling segitu dari saya. Semoga webinar kali ini memberikan manfaat untuk semua orang yang hadir, bahkan yang ada di Indonesia pokoknya. Ya, paling dari saya segitu. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everybody. Bye. Terima kasih. Share live ya. Enggak ya, terima kasih Bu. Bye, thank you. Ya, terima kasih teman-teman panitia dan peserta, saya izin live. Enggak, Kang. Terima kasih juga, Kang, sudah memimpin acara ini.